Ya, yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya uh, Ridik kuliah AKM 2 semester ini ya. Ini lanjutan dari AKM 1 dan mahasiswanya masih mahasiswa yang ramai ya. Iya Pak. Eh, eh, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Dan tolong dibuka itunya, Pak, eh, kameranya. Cuma dandelion ada, dandelion. Dandelion. Abian. Hadir, Pak. Siti Najla. Hadir, Pak. Siti Najla mana? Saya, Pak. Saya. Dariza. Hadir, Pak. Gali Agusti. Hadir, Pak. Iwanita? Hadir, Pak. Kristina? Hadir, Pak. Sarah? Sarah dan? Sabika? Hadir, Pak. Faiza? Saya, Pak. Marisa? Hadir, Pak. Baitul? Hadir, Pak. Veronisa? Hadir, Pak. Amelia? Amelia? nggak ada. ada. Hadir, Pak. Alda? Amelia hadir, hadir Pak. Alda ada? Hadir, Pak. Alda mana, Alda? Ini, Pak. Hadir. Pak, ya. maaf. Pak Sarah hadir. Makasih, Pak. Siapa? Siapa? Sarah, Pak. Sarah. Jadi belum masuk, ya? Iya, Maaf, Pak. Tadi habis ke toilet sebentar. Terima kasih, Pak. Jokowi kan 2009, ya? Pak, Amreza hadir, Pak. Cuman di... Etlingnya belum ada namanya. Okay, nanti uh, kita apa uh, ada GCL Google Classroom untuk materi sama tugas silakan sudah masuk ke Google Classroom ini sudah sudah, ya? sudah pak, sudah pak. kemudian bisa bahas mengenai apa mengenai RPS ini, apa sih usulnya? Jadi nah, uh, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Dilanjutan ya. dari sebelumnya. Dan punya sama pakai edisi 4, semoga edisi 3. Saya bisa baca juga edisi 4 ya. Nah materinya nanti adalah pertama uh, stock order ya. Ini chapter 15. Kemudian nanti dilutif security dan earning per share. Itu chapter 16 ya. Eh. Kemudian investment chapter 17. Nilai akuntansi untuk pengakuan pendapatan chapter 18. akuntansi untuk pajak tangguhan atau uh, apa? Pajak untuk si pajak ya. Eh. Tax accounting eh, ya. Eh. Nah itu uh, chapter 19 ini. Eh dan untuk akuntansi pensiun chapter 20. Kemudian leasing chapter 21. Kemudian untuk uh, akuntansi changes dan analysis chapter 22. Kemudian untuk akuntansi full disclosure di chapter 24. 23 kita nggak baca SPO ya. Kemudian nah ini ya. Ini nanti ini kita belajar ekuitas ya. Sistem penilaian juga sama penilaiannya sistem penilaian, penilaian uh, itu ada tugas ya. tugas itu ada dua tugas eh, apa presentasi video sama ini sama pr ya pr-pr yang buku ya itu tugas ya. ya kemudian juga uh, nanti ujian UTS ya. UTS UAS. Ya nanti uh, UTS itu kan sudah banyak berikan komentar di penilaian dosen nih uh, kita kembalikan jadi besok kalau kita kembalikan berarti uh, ujian itu uh, uh, saya menilai objektif ya nanti uh, ada sebelum setelah ujian nanti saya serahkan saya, saya beri sampaikan jawaban soal ya. jawabannya nanti soal saya bagikan misalnya dari rumah jawaban soal bagikan jadi kalau sudah nggak bisa ya nggak bisa aja. Berarti harus harus apa? Harus ulang eh, lagi ujian ya. Ujian apa? Uh, ini ujian ini nama remedial. Remedia kan di, Jadi remedial kan di akhir diberikan. Jadi patokan jawaban yang saya berikan itu. Jadi surat kertas ujian bisa suruh bawa pulang lah. Atau surat dia nanti ya bawa pulangnya nggak apa-apa ya. Jadi. Uh, atau bisa juga kesuciannya nggak uh, tahu udah selain ingat lembar dia apa so bawa pulang atau sudah kembali kembalikan lagi ke dosennya biasa kan di bagian ke saudara lembar lembar dia uh, ada yang dibagiin, ada juga yang disimpan sama dosennya, Pak. tapi tind ditunjukin ke saudara dilihat kan jawaban saudara di bagian di bagian dibagikan ke saudara nanti eh, dosen minta lagi gitu maksud itu simpan oh ada yang kita simpan ada yang dosen yang nggak bagian pak ya maksudnya eh, dibagi oleh dosen eh, pertama lembar jawaban kamu simpan yang kedua lembarnya kamu kembalikan lagi ke dosen gitu ya oh nggak nggak ya. ya tapi masa banyak protes loh, karena lembar jawabannya nggak dibagikan. Nah, saya suruh oleh Prodi dibagikan lembar ujian Sehingga lembar ujian dibagikan, ya. saja nilai saya objektif aja. Nanti jawaban saya kasih untuk selesai UTS ya. UTS nanti saya bagikan soal ya, sama jawaban ya. Apa sama lembar eh, jawaban sama jawaban soal. UAS nanti juga saya serahkan ke bagian akademik ya juga akademik soalnya bisa minta kalau jawabannya sama jawapan saya so, juga akademik ya jadi, ya karena seluruh proses mahasiswa itu dari dulu ya oke okay, besok ini saya kembalikan aja ya jadi so, bajar, harus belajar, keras ya so, saya bisa ya, ujian ya kalau so, kemarin kan banyak saya bantu nilai ya dua kali lipat saya bantu nilai ya nah kemudian juga uh, itu ya Uh, ada pertanyaan sebelum kita mulai kuliah ini. Oh ya, yeah. oh, sorry, sorry. Uh, itu pembagian tugasnya, ini ya. pembagian tugasnya mental, tugas. Dan tugas saya ini, jadi nanti uh, kelompok itu kelompok 9, kelompok 1 itu chapter 15, uh, materi sekarang ini. Jadi kamu jelaskan ini. Tapi nanti porpoennya jangan ambil porpoen saya, kamu bikin sendiri aja ya. Jadi kelompok 1, kelompok 9, silahkan bagi sendiri kelompoknya ya. Kalau sudah ada uh, 20-an ya, berarti ini gimana, ada berapa ini? Silahkan contohnya, silahkan dulu ya. Bentar. Jadi absensi Absensi Nah, ini absensi Ini ada berapa orang? Nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan 16 orang ya. 16 orang. Itu sudah bagi 9 ini. caranya itu ya. Jadi ada ada 19. Ini berapa 16 orang ya. Ya, nomor nomor enggak ada nih. 1 2 3 4 5 6 7 16, 16 bagi 9 berapa ini? Jadi ada ada 6 kelompok anggota 2. Uh, ada 3, 3 kelompok anggota 1 ya. Satu. Gitu. Ini sudah bagi sendiri kan. Ya. Ini kalau se, apa? Uh, bisa beli, bisa jual sekarang saya ini, okay. ini, nah kelompok satu ini, uh... Hati -hati -hati. kelompok satu siapa ini dua orang nih, ini dua orang, ya, yeah. dua orang nih, yeah. ya. Dua orang gua tanya ini dua orang -nya. ini dua orang nanti ini, uh, ini, ini ya jadi ketua kelas silakan ini dua dua orang -nya. ini dua orang -nya. ini dua orang dia ini Orang. yang terakhir satu orang satu orang ya. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Nah kelompok uh, satu dua ya. Ini uh, kelompok satu dia menyerahkan tugasnya itu uh, hari di selasa depan saya, kelompok dua aja sama kelompok itu selasa depan kelompok dua itu bikin chapter 16 kelompok satu chapter ini ya jadi kalau okay. jadi ini di kumpulkan di PCL ya selasa depan ini juga ini ya kumpulkan kumpulkan di ini Oke okay. zaman. Nah kalau yang ini ya, nanti ya, kalau chapter 17, jadi sebelum uh, kuliah chapter 17 sudah dikumpulkan. Jadi ini kumpulkan setahun depan, depan lagi dan seterusnya. Ya, okay. itu. Jadi silakan ketua, sampaikan saya siapa aja nama-namanya. Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke materi ini. Jadi equity chapter 15 ini uh, nanti setelah Saudara belajar ya. Saudara uh, bisa menjelaskan Bentuk-bentuk korporasi, bukan kooperasi. Ya, misalnya ini korporasi, corporate. Corporate ya. itu korporasi, perusahaan, ya. perusahaan terbatas, ya. perusahaan terbatas, ya. dan juga terkait dengan penerbitan saham. Jadi, perusahaan kooperasi itu kepemilikan dalam bentuk lembar saham. Dan kedua, menjelaskan akuntansi dan pelaporan dari treasury share, treasury itu saham yang ditarik kembali Ditarik kembali dari peredaran. yang ketiga menjelaskan uh, accounting ya terkait dengan dividen dan bagaimana pelaporan ya. dividen dan yang terakhir penyajian analisis ini bagaimana penyajian kredit di neraca ya. Dan ini nanti kita bahas sudah sub bagian nanti ada corporate capital permodalan perusahaan itu seperti apa. Kemudian uh, ke Pemilik apa uh, requisition besar ya. Apa penarikan kembali saham penarikan kembali saham diterbitkan nanti perusahaan bisa menarik saham beredar itu saham beredar ini. Nah uh, ada berapa uh, reeksion itu bisa cara dibeli saham beredar ya, dan dijual lagi atau di tidak dijual kembali. Ya. Jadi ditarik bisa jual kembali atau tidak dijual sama sekali. Sudah ya. kebijakan dividennya uh, tentu saja nanti di akan dibahas mengenai uh, bagaimana kondisi keuangan perusahaan dan kaitannya dengan dividen. Kemudian dividen, yang kedua jenis dividen. Ya. Apa aja jenis-jenis dividen itu. Ya. Mungkin uh, di Manajemen Keuangan juga dibahas juga. Kemudian ya. uh, dividen dan sersplit. Ya. Jadi ada dua jenis dividen itu ada kas dividen besar dividen dasar splitting. kemudian pengajiannya seperti apa ya? nah kita lihat uh, corporate capital permodalan perusahaan itu, ya. permodalan perusahaan itu tergantung kepada bentuk dari perusahaan itu sendiri secara hukum ya. jadi bentuk perusahaan itu ada proprietorship ya, proprietorship. Proprietorship ini uh, perusahaan perorangan ya. ya, ya misalnya dimiliki satu orang ya. Jadi kalau sudah punya usaha uh, buka toko itu kan dimiliki sendiri itu. Ya. partnership, jadi bisnis yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Ya. Partnership nanti pembagian uh, labanya sesuai dengan porsi modal yang disetor oleh mereka. Ya. Tapi kepemilikannya bukanlah bentuk saham ya, bukan bentuk saham. Tidak ada perjanjian kesepakatan mereka antara partner itu. Yang ketiga bentuk perusahaan korporasi, corporation ini. Corporation ini harus juga dengan PT, perusahaan terbatas ini. Ya. Ini kepemilikannya, permodalannya berdasarkan lembar sahamnya. Ini ada beberapa karakteristik khusus dari bentuk perusahaan itu. Pertama dipengaruhi oleh hukum perusahaan, corporate law. kita kan namanya undang-undang PT, undang-undang PT. Kemudian yang kedua, biasanya mereka menggunakan share system, sistem bagi sistem saham ya, sahamnya corporate ini kita bahas yang corporate ya. Kalau ini kan proprietorship sama partnership kita bahas karena ini apa akuntansi di intermediate itu khusus untuk perusahaan berjenis corporation. Sedangkan proprietorship sama partnership tidak kita berjari akuntansi. Ini bisa di pengantar akuntansi ini Jadi corporate ini dia menggunakan sistem sel saham modalnya nanti ada beberapa apa ownership interest ya berbagai kepentingan pemilik ya perusahaan itu ya nah kita dari corporate law ya jadi dalam ukuran perusahaan itu nanti ada anggaran dasar perusahaan itu punya anggaran dasar jadi serahkan ke lembaga pemerintah ini kan apa uh, uh, hukum apa dan azazi itu, ya lembaga hukum uh, kementerian hukum ya kemudian yang kedua uh, itu lembaga pemerintah begitu menerima anggaran dasar nanti melakukan izinnya ada izin uh, perusahaan terbatas itu kemudian nanti setelah itu uh, ada advantage to incorporate untuk bergabung jadi kan biasa kepemilikan ada banyak orang kan. Jadi undang-undang mendukung bentuk organisasi bisnis korporasi dan bukan korporasi, korporasi. Ya. Nah kalau dia sel sistem, sistem saham itu, jadi tidak ada ketentuan yang membatasi. ini setiap saham mempunyai hak, -hak sebagai berikut setiap saham itu. Jadi kalau sudah punya asam perusahaan terbatas, ya, sudah pemegang saham itu Uh, pemegang saham itu punya hak untuk apa uh, uh, apa membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Jadi kalau Saudara uh, memiliki saham PTA 30% ya. Jadi kalau ada laba rugi, kalau laba saya mendapatkan keuntungan 30% dari total laba. Kalau rugi Saudara apa uh, Profesional juga kerugiannya gitu jadi mengurangi hak saudara gitu tidak perusahaan gitu. itu, gitu juga hak untuk berbagi dalam pengelolaannya, terutama voting ya. Jadi kalau perusahaan itu dikelola oleh manajemen, nah, saudara punya hak untuk memilih manajemen itu, ada suara dalam rapat LPS. Nah, kalau saudara kepemilik, kepemilikannya 30%, ya, berarti saudara harus ini harus apa? punya hak suara 30% juga. Kalau pemegang saham itu ada 1000 orang, kalau 30%, berarti suara saudara, -saudara suaranya lah suaranya 30% dari 1000. 300 suara saudara. Jadi kalau seandainya uh, memilih diri itu dibutuhkan suara 60% berarti sudah separuhnya, penentu sudah ya. kemudian juga, pada saat likuidasi aset itu juga nanti eh, dijual untuk melunasi hutang nah sisanya itu dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional juga ya. personalnya begitu juga kalau perusahaan itu menerbitkan saham baru kalau saham baru diterbitkan maka hak pembeli pertama adalah diberikan kepada pemegang saham lama sesuai dengan porsinya. Bisa perusahaan menerbitkan satu juta lembar. Nah sebelum dia jual ke pasar, dia tawarkan kepada pemegang saham lama. Kalau saham e, punya memegang apa, kalau saham saya itu 30% total saham beredar, maka hak saya membeli maksimal 30% dari satu juta. Jadi tiga ribu Assembly. Itu maksudnya 300.000 lembar ya. Nah, ada berbagai uh, kepentingan pemilik ownership interest. Jadi, saham itu ada dua <tuh> jenis di di, di, di sisi kepemilikannya, pertama, audio research saham biasa. Yang kedua, saham istimewa. Nah, yang paling banyak itu uh, saham biasa jenis ini setelah jarang. Kalau sudah lihat tulisan ke publik ya, 300 lebih itu 300 lebih tulisan ke publik ya. Maka itu yang apa yang dari uh, Ini udah direkam Udah direkam, Pak. Udah, ya. Oke. Jadi eh, eh kembali lagi di mana tadi? Jadi organizer itu dia entitas kepentingan-kepentingan eh, perusahaan kepentingan dia disedua corporate entity interest. Jadi kalau ada likuidasi, pembagian aset yang dijual nanti sisa baru dibagikan kepada pemegang saham biasa diutamakanlah pesan istimewa, saham istimewa. Jadi kalau sam biasa itu dia menanggung risiko kerugian yang paling besar. Jadi rugi itu dia tanggung. Sedangkan pesan istimewa nggak nanggung. kalau rugi dia nggak nanggung, karena kan dia eh, dividennya bukan tergantung pada laba atau rugi. Dan yang kedua, Indonesia itu menerima manfaat sukses. Jadi kalau perusahaan itu laba, dia juga menerima manfaatnya. Nah, naik juga dividennya. Tapi kalau saham istimewa enggak. Mau laba, mau rugi, itu dividennya tidak berubah. Dan juga tidak ada jaminan dividen akan dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Ordinary share Tapi kalau saham istimewa, ada jaminan ya. Karena saham istimewa. Walaupun rugi, harus dividen. Kalau nggak sanggup sekarang itu udah tunduk buat ya. Okay. Nah ini klasifikasi dari kuitas itu ya, laporan eh, keuangan. Pertama, eh, jadi ini sebut juga klasifikasi berdasarkan sumber. Sumber dari eh, sumber dana itu dari mana gitu. Jadi pertama, sumber modal itu dari pemilik ya. dari ya, pemilik itu masuk kelompok serkapital dan serpremium. Kalau sumber dana itu dari hasil operasi, akumulasi operasi, dari sejak berdiri sampai sekarang, itu masuk dalam kelompok return earning. akun return earning. Dan ada lagi sumber dana karena kegiatan bukan lor, operasi, ya, operasi perusahaan, ada beberapa kejadian itu itu masuk ke ada kebersih income ya. jadi laba rugi yang timbul karena transaksi tidak termasuk dalam operasi ya, operasi pembiayaan investasi ya. itu masuk ada kebersih income ya, dan juga berikut ada uh, sumber dana yang ada peningkat kembali, ya. Ini sebenarnya negatif, biasanya mengurangi modal. Itu udah Nanti kita lihat ilustrasi seperti apa, ya. ya. Udah, ada juga sumber dana. Kalau laporan konsultasi, nanti sudah bahas. nanti sudah akan belajar di mata kuliah ke depannya. Konting mati, situasi lanjutannya, ya. uh, ada apa? Uh, pihak minoriti, ya. Jadi, kan ada... Induk, induk perusahaan PT A, anaknya PT B. Nanti laporan digabung ya, jadi aset PT B masuk ke aset PT A di laporan keuangannya. Aset utang, hutang jadi uh, hutang PT A, PT B. Nah sehingga nanti di modalnya itu akan termuncul uh, uh, modal yang apa, uh, yang dimiliki induk terhadap anak ya. Tambah dengan modal induk dari induk tambah modal. A apa uh, hak hidup terhadap anak. Bisa hidup itu memiliki 90% demikian Berarti ada 10% dari aset anak itu yang dimiliki hak minoriti. ke modal konsolidasi. Ini komponen uh, equity. Yeah. Jadi uh, equity itu di, diklasifikasikan berdasarkan sumber. Jadi sumber equity. Ada dua sumber utama equity. Pertama dari pemilik, kedua hasil operasi. Pemilik itu kontrol kapital. capital. Jadi ada modal yang diberikan oleh pemilik kepada perusahaan. Yang kedua ada modal berasal dari hasil operasi akumulasi hasil operasi selama ini yang belum dibagikan dalam bentuk dividen. Ya, ada dua ini. Ya. Nah kalau yang kontribusi dari Pemilik ya, itu dalam bentuk apa uh, nominal saham ya, dan akunnya ordinary share account, nama akunnya saham oh di dalam apa itu paid in capital ya yeah, paid capital murah di store ya yeah. dan kuda uh, selisih antara nominal dengan harga penerbitan, jadi kalau nominalnya 100, harga penerbitan dibeli pemegang saham itu 120 berarti selisih 20 itu masuk ke akun preference ah, sorry, sorry. masuk ke share premium ser premium ya okay. jadi sumber modal itu pertama di pemegang saham biasa sama pemegang saham istimewa nah, nanti ada ada dua nih ada nominal ada yang premium yang premium itu selisih antara nominal dengan harga penerbitan jadi ada share premium untuk ordinary share ada share premium yang berasal dari yang berasal dari preference share, ya. preference share. Kemudian yang sumber kedua uh, dari return earning ya. itu return earning kalau kalau terjemahkan saldo ditahan ya. Sebenarnya saldo laba langsung saldo. Kalau dulu kan diterjemahkan laba ditahan. Sekarang namanya saldo laba, saldo laba. Saldo laba itu atau earning itu Uh, akumulasi dari laba-laba rugi laba rugi tahun sebelumnya yang belum dibagikan ke dividen Nah itu kalau di keuangan namanya internal fund dana internal itu ya yeah. yeah. internal yeah. kalau yang dari organizer sama profesi ini external fund pihak luar karena pemilik itu dianggap pihak luar oleh pemegang saham oleh oleh perusahaan pemilik itu dianggap pihak luar sama uh, seperti kreditornya yeah pihak luar ya. ya. Jadi, fund itu dari pinjaman dari pemilik juga. Pemilik itu di keuangan itu namanya nama investor ya. Nah, ada juga kalau terjadi penarikan saham beredar, nanti ada akun di likuiditas itu itu sebagai pengurang nama terus ya. Jadi jumlah dari total modal ya, itu sama dengan aset dikurang liability. Oke, jadi ini di residual. Jadi sebenarnya pengukuran liquidity itu tergantung hasil pengukuran aset dikurangi dengan hasil pengukuran liability, sempat liquidity. Kalau nggak sama, berarti disamakan. jadi disamakan misalnya contoh, uh, mungkin dia lupa mencantumkan saya premiumnya, itu Atau labanya tidak tepat, gitu. Itu dikoreksi, itu. Nah, kemudian bagaimana saham itu diterbitkan, ya. Jadi saya terbitkan. Bagaimana akuntansi mencatat ini saham saham terbitkan itu. Jadi ekotim problem yang eh, termasuk dalam saat penerbitan saham itulah. Pertama harus eh, diketahui apakah saham itu ada nilai nominal tidak. Itu terbitkan portfolio. Ada juga yang eh, kedua tidak ada nominal saham terbitkan itu. Yang tiga. Eh, bisa saham diterbitkan itu kombinasi bergabung dengan dengan sekuritas lain jadi misalnya terbitkan saham ditambah dengan kayak paket gitu tambah dengan obligasi atau hak opsi untuk menukar apa gitu tidak ada itu jadi ada sama kayak kalau udah beli produk di kerfor beli satu kilo dinsu so, nanti ada dapat itu apa satu bungkus kecil ukuran kecil di riso itu tempelkan di bungkus itu kayak gitu lah ya. Kemudian yang keempat eh, saya juga sertifikat dengan ini apa eh, dengan non cash transaction ini tapi nggak terima cash tapi perusahaan terima dalam bentuk aset non cash ini Jadi, misalnya saham kepada tuan A nah, tuan A itu beli sahamnya dia menyerahkan tanah gitu itu kan tanah itu kena non cash, non cash transaction Tidak ada cash diterima. Jadi aset non cash yang diterima oleh perusahaan. Atau dia terbitkan saham kepada si Badu, Badu itu menyerahkan untuk kendaraan dan baru ya. Semacam gitu. Itu bisa juga. Nah, masalah nanti sekarang misalnya masalah yang bertimbul dari satu itu kalau satu portfolio gimana catatnya? Nilai berapa? Bagaimana ngitungnya? Yang kedua nanti kalau tidak nominal gimana catatnya? Nilai gimana? Cara ngitung gimana? Ini semua problem itu ya. Kemudian uh, kalau ada kos biaya penerbitan, uh, pelakunya seperti apa kos itu Apa kos sudah kis sebagai spen? Atau sudah kis sebagai apa? Kos. kos itu maksudnya ada biaya penerbitan. Jadi kalau perusahaan itu terpikirkan saham, nggak ada biaya penerbitan tuh. Biaya, biaya apa? Kosultan, biaya konsultan, biaya keteputan publik, Uh, biaya apa biaya rute uh, so dia uh, publikasi kan saham dan sebagainya, nah kos itu dia diperlakukan seperti apa? Apakah, apakah diperlakukan sebagai SPN atau gimana? Gitu? Ya. Nah bagaimana kalau saham itu diterbitkan dengan ada nominalnya ya. Jadi ya. Nominal yang rendah biasanya membantu perusahaan untuk menghindar equity liability. Uh, kalau parvilynya lebih rendah ya, jadi biasa perusahaan, perusahaan itu menjaga jumlah itu ya, uh, seperti preferential atau in ya. Apakah uh, apa memilah ekonomi konstruktif jumlah? Jadi perusahaan itu memilah perhitungan untuk preferential atau in reserve. Jadi karena akunnya nggak boleh disatukan tuh akun uh, kapital, sama istimewa sama bank kapital, sama biasa itu tidak boleh disatukan karena karakteristiknya beda. Ya. Lalu baga bagaimana nilai premiumnya selisih antara harga penerbitan dikurangi dengan nominal saham itu ya. Jadi bagaimana? Nah uh, kalau dia nopar ya. Uh, di sini mungkin nggak ada ya di Indonesia itu nggak ada Tipikan saham tapi nominal enggak, ada di sertifikat saham itu enggak ada. Enggak dicantumkan. Itu kayaknya enggak ada. Lah. Hampir semua saham di di Indonesia ini ada nominal. Ada nominal ada. Ya. Ini juga alasan ini di Amerika bisa. Alasan menerbitkan saham yang tanpa nominal bisa menghindari potensial liability. Kemudian juga uh, untuk menghindari kebingungan atas pencatatan fair value. Dibandingkan fair value. Ya. Nah, contoh misalnya, bisa contoh. Bisa video elektronik itu eh, itu eh, telah apa memiliki 10.000 dan eh saham eh, yang ditulisasi eh, tanpa nominal ya yeah. di portable nominal. Jadi ada 10.000 lembar saham yang dimiliki oleh agenis untuk diterbitkan dilempar ke pasar tabul nominal 30-an ini menerbitkan 500 saham dengan cash 10 dolar, euro per lembar ya. Maka bagaimana jurnal dicatat oleh perusahaan itu? Ya. Maka jurnalnya apa? Kalau dia 10.000, 10 dikali 500 kan 50 5.000 euro ya, 5, euro ya. Jadi dia terima cash ini. Oke. Ya. Oh, ini nah. Dia terima kas 5 kan 10 euro kali 500 lembar. Nanti di itu dicatat di kreditnya lah serkapital ordinary. Jadi nggak ada uh, pin kapital sama ser premium nggak ada. Ini nilainya karena hasil cash terima itulah nilai serkapital ini. Nah, kemudian kalau berikutnya diterbitkan lagi 500 lembar lagi. Kan bertahap itu. 10.000 itu 500, itu 500 lagi. Harganya 11 euro. Jadi dia lagi cash pada 5.500. 11 kali 500. Jadi 5.500. Pada hasil kapital. Itu total kapital berapa? Totalnya jadi 10.500. 10.500 itu itu uh, total sambilnya kan 1.000 itu bukan berarti harga penerbitannya 10,500 bagi eh, 1000 ya. ya. Bukan ya. Harga pelembar. Jadi kalau berapa harga pelembarnya? Nggak bisa itu ya, jadi katakan 10,5 euro per lembar. Karena dia terdiri dari berapa kelompok saham yang memiliki nilai penerbitan beda. 1.500, 1.500, 1.500 ya gitu. Demi disatukan gitu. Ini tidak ada hasil premium ini. ada beberapa negara itu misalkan apabila perusahaan itu terbitkan no itu harus uh, memiliki state value. Ya. tidak, tidak dan boleh no part. Indonesia sama. Sabtu sudah harus ada, ada nominalnya. Ya. Jadi misalnya jika perusahaan terbitkan 1.000, jadi ada start value nya lima, ya. 15 Ya. 15, Maka nanti uh, jurnalnya lah kes kali 1.000, 15.000. Ya. Nanti di kredit, nah, kredit, itu ada dari 15.000 itu ada dua unsur. Satu unsur adalah bank kapital bentuk serkapital sendiri, Yang sisanya lah 5.000 dikurang Eh, 15 ribu dikira 5 ribu dapat 10 ribu. Itu ser premium. ya ser premium ordinary. Ini ser premium ordinary. Ya. Jadi selisih antara uh, nominal dengan harga penerbitan. Kalau perusahaan yang menerbitkan apa uh, nggak ada ini nggak ada nominalnya nggak ada nominalnya no part ya. Berarti kan nggak ada ser premium ya. Kenapa? Karena sel kapital nominal nggak ada. Ini kan ada 5000 ribu. Sisi itulah sel premium. Nah bagaimana kalau saham itu diterbitkan dengan sekuritas lain ya? ya. Bagi sekuritas lain itu aku nggak boleh digabung harus dipisah. misalnya saham kalau anda beli satu lembar sepuluh ribu lembar saham biasa dapat uh, apa obligasi misalnya satu ya. Ini agak sepaket. tuh, Jadi, atau bisa ya. Oh, Jadi, eh, apa, 10. Ada 1,000 lembar. Sama biasa. Kalau dibeli nanti termasuk dalamnya satu lembar obligasi. Contohnya, yang dimulai sekian. terus sepaket. Nah, saya mencatat, dipisah itu. Akun kapital sendiri, kalau dia ordinary berarti kapital ordinary ya Kemudian akun yang obligasi sendiri bond payable. Berapa nilainya itu pakai proporsional Metode proporsional atau metode uh, incremental Karena kita harus mengalokasikan total harga paket itu ya Paket saham-saham uh, obligasi itu uh, Harus dialokasikan ke masing-masing jenis sekuritas itu ke saham berapa, ke obligasi berapa. Okay. Nah, caranya ada dua, proporsional method atau incremental method. Nah, bagaimana aplikasi dari proporsional method itu? tadi nah, ini ada contoh soal. Ini ada contoh soalnya. ini. ini misalnya perusahaan ini menerbitkan 300 lembar saham Ya. Saham yeah. biasa itu. gitu dan 100 lembar saham saham istimewa dia ada dua di satu paket pendebitan itu ada dua saham istimewa dan saham biasa bisa juga bentuk obligasi biasa sama obligasi atau saham biasa sama obligasi paket lain. eh. Ya. tapi harga dalam paket itu tidak dikatakan itu harga berapa harga untuk saham biasa berapa harga untuk saham istimewa enggak ada tentuan di, di paket pokok paket Soalnya sama so, kalau saya beli barang apa eh, satu satu paket itu dalamnya ada telur ada ada nanas ada durian nih. ya harga berapa nih ya satu paket sekeranjang ya lima puluh ribu gitu ditanya pembeli itu harga telur berapa lima ya, puluh tahu kan paket Sesuai, bu, kalau mau sendiri ada lagi sendiri telur paket di ya biasa paket itu lebih murah kan dibandingkan harga sendiri sendiri kan ya? Ya, kalau saya beli telur aja, beli durian aja, beli jeruk aja, itu total kan jadi mahal. Di, di atas harga paket. Kalau paket kan misalnya ketiga, tiga biji satu telur, satu uh, durian, satu jeruk, mungkin harganya dua uh, 20000 ribu ya. Kan? Tapi kau masih sendiri bisa lebih dua puluh ribu. Telur sendiri, durian sendiri, jeruk sendiri pasti harga lebih dari dua puluh ribu. Biasa seperti ini. Ya. Ini contoh ya, misalnya ditripikan sam biasa sama sam istimewa. Paketnya Ya. Jadi paketnya harga 13.500 ya. rp oh. Itu untuk 300 lembar saham biasa dan 100 lembar saham istimewa. Ini 3500 itu. Nah, uh, Selama bertemu pertanyaan, problemnya berapa-berapa nilainya untuk akun ordinary capital. Berapa? Dari 3500 berapa? Dan berapa nilai untuk saham istimewa preference share untuk 3500 berapa nilai itu dialokasikan ke preference Nah, itu tiga pertanyaan. Nah, cara gimana ini? pakai proporsional. Bagaimana proporsional metode itu? Itu lokasi yang berdasarkan proporsi harga pasar dari masing-masing sekuritas itu. Indonesia, Indonesia harga pasarnya 20 ribu, eh 20 harga saham per lembar. Kalau kalau saham istimewa 50, 5, 20 ribu, apa? 90 ya, 90 ribu harga ini Kalau nominal berapa? Kalau ordinary itu nominal kan 10. Istimewa nilai, nilai nominalnya 50 kan, 50 ya. Yeah. 60. Jadi harga pasarnya 120, 190. Nilai bukunya 10, ya. Yeah. Harga pasarnya 20. Preferensial nilai bukunya 50. Harga pasarnya 90, ya. Yeah. Gitu. Jadi nah, pakai porsi harga pasar bukan proporsional nominal bukan. Proporsional nominal enggak tepat ini karena tepat karena uh, belum harga pasar kompos harga pasar dibandingkan nominal tuh enggak sama antara diri dan preferen Maka kat tepat Maka kita pakai proporsi per value aja, per market value. Ya. Nah, misalnya saham biasa 20, stima 90. Maka alokasinya menggunakan porsi untuk saham biasa 20 per berapa? 20 dikali dulu dengan jumlah total berapa? 20 kali jumlah beredar saham yang yang diberikan itu 300 yang beredar ya. jadi jumlah lembar saham yang diterbitkan itu total berapa? 6000 kalau saham istimewa ada lembar terbitkan dengan paket itu nilainya 90 harga pasar jadi harga pasar total harga pasar berapa? 9000 kan? Jadi tidak boleh saya menggunakan 20 per uh, tanpa melihat jumlahnya gitu. Itu terlalu, terlalu berarti jadi berapa? 6.000 tambah 9.000 jadi 15.000. Jadi jumlah persentase dari organisasi itu siapa personal itu 40 Jadi anda dapat 6.000 dibagi dengan 15.000. Kalau saham istimewa itu 60 persen. 9.000 dibagi 15.000. Ya. Yeah. Nah, presentasi itu digunakan untuk melokasikan nilai uh, paket itu di 1500 ini. Di 1500. Berapa yang dilokasikan ke saham biasa? Saham biasa itu porsi 40%. 40% dari 3.500 dapat 5.400. Kalau saham istimewa gitu. Berapa yang lokasikan dari nilai paket itu? 3.500 dikali 60%, dapat itu proporsional method ya. Ya. Jadi, method ini proses metode ini apa? Dua-duanya harus diketahui dari pasar. Dua-duanya harus diketahui harga pasarnya. Terus ketahui harga pasar sam saham biasa, harga pasar yang istimewa. Waktu itu nggak bisa pakai metode personal ini. Ya. Sehingga eh, uh, dari 15.000 itu alokasikan ke saham biasa Rp5.400 publikasikan saham istimewa 4100 ini saya so, jualnya ini kan total harga paket itu 3500 dapat cash kan kemudian dari 30.500 itu 5400 ke saham biasa 5400 saham biasa itu udah nominal kan 100 kali 50 berarti 5000 yang di di berapa? Lokasinya adalah 5.000 peratus ini 5.000 peratus ya. Ya. 5.000 peratus ini nominal ya. berapa? nominal lah uh, 5.000 100 kali 50 berarti ada 400 eh sorry ini apa nih oh samstima bukan sambeya samstima samstima itu lokasi berapa? kasihan lah 6.100 ini samstima Nah, nominal berapa? Nominal itu adalah seratus eh, kali lima puluh. Nominal lima puluh per lembar. Dia ada seratus lembar, seratus lembar dikali lima puluh dapat lima ribu. Nah, selisihnya ser premium preferen tiga ratus lima ratus dikurang lima ribu ya, lima ribu. Kemudian yang kedua dari tiga ratus lima ratus ini dialokasikan ke harga itu ke saham biasa itu lima ribu empat Ya, baru peratus. peratus itu dia punya apa nominal 3.000, 10 kali 3.000. So, total berapa? 5.400. Jadi selisihnya lah 5.400 dikurang 3.000 dapat dasar premium ordinary, Jadi, ser premium ordinarynya. Sehingga kita katakan inilah jurnalnya. Jadi lokasi 3, peratus ini masing-masing eh, saham istimewa, saham biasa. Ya. Itu incremental apa proporsional. Bagaimana dengan incremental? Incremental itu implikasinya kalau salah satu dari eh, itu itu tidak ada harga pasarnya. Pasar nggak ada. Contoh di sini ya. Misal harga pasar untuk saham biasa nggak ada harga pasarnya. Jadi kalau di soal itu kalau nggak perlu dikasih tahu apakah di incremental proporsional. Jadi kalau dua duanya kita berarti proporsional method. Kalau satu ini kita berarti incremental method maksudnya. Jadi nggak usah kasih tahu. Uh, wah ini gimana nih nilai uang adai. ada ya? Nilai pulisan, nilai pasar di sesuatu sekuritas nggak ada, ya. Yeah. Orang ada berarti nggak bisa pakai profesional. Pake ini internet mentor Walaupun orang tidak kasih tahu, dimakan, itu dia pak. Cara berang incremental caranya. Pertama, lu kasihkan dulu kepada sekuritas yang punya harga, yang punya harga pasar. Jadi yang punya harga pasar siapa? Macam biasa. Sang Bistibar, enggak. Maka dikasihkan dulu dari 3500 sedikit. Macam biasa. Karena macam biasa yang punya harga pasar. Okay. Berapa harga pasarnya? Ke kan 20. Ke 3.000. Berarti 6.000. Berarti dari, uh, dari 15.500 itu. Ya. Okay? 3500 pertama lima pertama lokasikan ke Zambia sebesar nilai pasar, ya. Selisih kan? karena market value untuk Zambia kan tidak ada. Sisih itu dikasihkan pada Zambia eh, asam sima, ya. Ini asam itu berapa? Eh apa? Eh udah di lokasi? Itu total harga paket 300.500 dikurang dengan nilai yang telah dilokasikan ke saham biasa 6.000. Jadi saya dapat oleh saham istimewa. Ya, saham istimewa. Ini mata ini ya. Genanya sama dengan cara tadi ya. Cuma cara tadi kan apa pakai proporsional nih pakai incremental. Jadi saham istimewa itu dapat lokasi 7.500. Nah, sedangkan nominal berapa? 5000 ribu. Sisanya lah sel premium. Ya. Kemudian kalau yang saya biasa dapat berapa? Sisanya kan? Oh sorry, enam ribu. Sisanya ke pasar. Nominal tiga ribu. Berarti sel premiumnya lah tiga ribu. Nah, bagaimana saya terbitkan dengan transaksi non cash ini? biasa terbitkan oleh perusahaan, tapi dia tidak terima cash ya. Jadi terumumnya umumnya apa? Nilai yang dicatat adalah sebesar apa? E... Jadi uh, mencatat macam peribitan itu serpih sama properti selain di cash, ya. padahal harga pasar, ya harga pasar di yang diterima itu bisa sertifikat saham seterima tanah. Jadi harga saham peribitan itu akan diakui sebagai nilai sama harga tanah, harga pasar tanah, ya. ya. nah jika harga pasar barang yang ter, yang diterima itu tidak valid ya tidak handal maka baru gunakan nilai pasar dari saham yang kita terbitkan itu jadi nggak bisa kalau di soal itu bisa diketahui harga pasar eh, tanah ya harga pasar saham biasa diketahui nah saya tidak boleh menggunakan harga pasar saham menggunakan harga pasar tanah itu jadi lu gak pasal tanah gak ada. Lu gak ada kepasasan. Eh. Sedangkan kepasal, ke pasar tanah itu dipakai kalau seandainya harga pasar saham baik ada tuh tidak ada itu dipakai tanah itu. Jadi baik harga pasar eh, saham itu ada atau tidak ada itu tak dipakai harga pasar tanah itu dan menilai berapa apa eh, jumlah saham yang kita catat itu. Kita catat nominal sama premiumnya berapa ya gitu nah ilustrasi gini ilustrasi adalah misalnya dia terbitkan apa uh, uh, saham ya eh. seribu saham untuk sepuluh dengan nominal 10 ya. Dan juga paten. Dia terima patent. paten. Dia terima paten. Paten dari Morloh Company. Ya. Dia diberikan saham 10.000 lembar, harga nominal 10, .000. dia terima paten. Coba bertanya berapa saya mencatat nilainya. Ya. Nah, kalau selnya harga pasar di patent tidak ada ya tidak ada maka harus menggunakan harga pasar saham itu. tapi kan aga, harusnya kan harga pasar patent, kalau harga pas, pasar patent ada harus menggunakan harga pasar patent meskipun harga sahamnya harga pasar saham tersedia atau tidak tersedia nggak, patent harus tersedia kalau pertama kali. jadi aset yang diterima itu menjadi sebagai nilai dari saham diterbitkan itu. jadi kalau paten itu eh, diketahui ya harga pasarnya 1400 maka dari paten ya harga pasar jadi harga sama di TBK sesuai dengan harga paten ya jadi nominal saham kan 10 kali 10 ribu tapi bisa 40 adalah rp premium yang kedua bagaimana kalau saya ada, apa nilai paten 150 harga paten maka eh paten puluh saham itu seratus ribu, maka sepeda ini selisihnya 50. Yang beda nih kan, ini kan 40. Ya. Harga pasar, apa, harga pasar sahamnya, harga pasar sahamnya, ini sulit. Ini eh, pertama ini harga pasar dari paten nggak ada, harga pasar nggak ada, pakai harga pasar saham 150. Yang kedua, harga pasar Islam yang enggak ada, harga patennya ada. Enggak pakai harga paten. Tapi kalau dua-duanya ada, yang ketiga dua-duanya ada, maka dipakai apa? Pakai harga itu paten, paten. Ya. Ya. Kalau bukan uh, harga paten nggak ada, harga asamnya enggak ada, maka gunakan konsultan uh, perisal untuk menilai men nilai patent itu bukan nilai sahamnya tapi ya hasil diterima jadi misalnya perusahaan perusahaan mengatakan nilai patentnya 125 maka pakai 125 sehingga super premiumnya 100 ribu misalnya lah 125 kurang 100 dapat 25 ribu ya. jadi nggak seorang lagi ya jadi kalau perusahaan terbitkan saham diterima aset non-cash maka nilai saham terbitkan itu sama satu ya itu berdasarkan harga pasar dari saset diterima harus kalau nggak ada nggak ada ya maka digunakan harga pasar saham yang diterbitkan itu kalau duanya nggak ada ya duanya nggak ada maka gunakan apresa untuk mengapres aset non cash yang terima bukan mengapres sahamnya bukan aset yang terima jadi fokus tetap aset yang terima dasar pilihan saham diterbitkan itu Nah, bagaimana cost of issuing stock Dia ya, untuk penerbitan saham itu berlakunya seperti apa? Ya. Jadi direct cost termasuk apa sel agak jual biaya penjualan saham seperti misalnya underwriting, ya, biaya penjaminan, ya, fee untuk kecukupan publik, dan like, hukum, karena dia uh, dibayar untuk masalah perizinan, izin-izin, izin-izin lah, izin, surat menyurat dan sebagainya. Ya. Kemudian printing cost biar cetak dari sertifikat sahab itu. Ya. Kemudian pajak. Ya. Yeah. Nah, BBI ini ya, tidak boleh lukis expense. Kenapa tidak boleh lukis expense? Karena transaksi, transaksi modal. Transaksi modal tidak boleh lukis laba atau rugi atau expense. Tidak boleh. Ya. Laba rugi tidak boleh lukis expand, tolos boleh lukis. Ya. Yeah. Terima kasih. Itu sebagai dia sebagai pengurangan dari apa eh, dari nilai yang diterima atas penerbitan saham itu ya eh, pengurangan Nah, berikutnya adalah preference itu eh, keistimewaannya apa ini eh? Keistimewaannya dia istimewa dalam hal dividen. Okay. Eh, Keistimewa dividen istimewa di mana? Istimewanya mau rugi, mau laba, dia tetap terima dividen. Bisa kalau saham biasa diterbitkan 3 persen. Ya? Nominal 1000. Itu artinya 3 persen itu dividen. 3 persen kali nominal. Dividennya berapa setiap tahun? 3 persen kali nominal. Sama kayak utang. Gitu. Tapi dia bukan utang. Ini saham istimewa. Ya. Tapi dividen dibayarkan nggak berdasarkan kinerja. Ibu perusahaan itu harus bayar dividen 3 persen dari minang. seribu berarti 3 dari seribu berapa? 30. Ya. Mau mau laba atau enggak 30. Kalau tahun ini perusahaan tidak punya duit, bisa tunda tahun depan. Ya. Itu. Bulan istimewa dalam hal uh, salikudasi. Kudasi. Saya minum. dulu. no Berapa pertanyaan sampai sini enggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Dia ada beberapa fitur yang terkait dengan saham istimewa ini. Pertama, istimewa adalah dividen. Tadi ini. Jadi dividen itu walaupun laba atau rugi, tak pergi dividen. Yang kedua, ada keistimewaan dalam hal menerima hasil likuidasi aset ini. Segi prioritas. Jadi prioritas pertama dibayarkan bukan pada pemegang saham biasa, tapi saham istimewa dulu. Sisanya baru dibayarkan para pemegang saham biasa. Okay. Yang ketiga, dia bisa rekuperasi ke dalam saham istim, ke dalam saham biasa. Tapi saham biasa nggak bisa rekuperasi ke saham istimewa, nggak bisa. Bisa sam istimewa bisa rekuperasi saham biasa, tapi saham biasa nggak bisa rekuperasi saham istimewa. Ya, yeah. gitu. itu. Jadi hanya, satu sisi aja. Saya istimewa bisa dikompersi sam biasa. Okay. Lalu yang keempat ya, itu ada global at the option of the corporation. Jadi ada opsi dari perusahaan untuk bisa menarik kembali saham istimewa itu. Tapi sam biasa nggak ada opsi loh, nggak ada opsi. Ada opsi. Jadi kalau pada penarikan sam biasa itu sifatnya volunteer ya. Terserah pengganti saham biasa itu mau Mau tarik nggak sahamnya? Nanti kita beli di atas harga pasar. Nggak ada ketentuan halus, nggak ada. Kalau pegang saham biasa nggak mau ditarik ya, bisa. Tapi kalau ini kalau dari uh, istimewa itu opsi dari sisi, siapa si dari sisi perusahaan. Tapi perusahaan ah, sudah mengumumkan menarik saham istimewa, pegang saham istimewa harus serahkan saham itu, ya. Itu. Kemudian yang kelima adalah Nah, ini yang beda dengan asal biasa dia tidak ada voting voting itu suara diberikan saat rapat RUPS terkait dengan keputusan investasi keputusan pendanaan dan dividen yeah. dan juga uh, pergantian direksi itu suara di situ. kan di bisa di voting contoh itu setuju gak bapak, ekspansi WA ini yeah. voting kalau ada seribu suara saya memiliki 30% berarti suara saya adalah 300 suara ini total suara itu di, dihitung 1000 ya bukan juga orangnya bukan orangnya orangnya bisa ada dua ya jadi suara 1000 ya atau orang 5 suara 1000 atau orangnya 6 suara 1000 beda kalau uh, apa pilpres ya. pilpres itu orang ya siapapun orang punya hak satu tapi kalau voting di saham perusahaan suara saya tergantung proporsi kepemilikan saya makin besar kepemilikan saham saya maka suara saya makin banyak bisa pengaruhi keputusan jangka panjang. Ya. Penuh voting, Jadi, negara, negara negara voting negara punya hak itu saham istimewa hanya punya hak itu orang saham biasa. Jadi RUPS itu saham biasa nggak datang nggak diundang, Percuma undang karena nggak punya hak dalam ya, voting kebijakan strategis kalau dia datang ya pasti sebagai apa pengamat aja duduk aja duduk mana sini usulan usulan segala usulan. Kemudian juga ada apa ada tadi kan uh, fitur saham istimewa itu itu uh, ada kumulatif segi dividen participating, kemudian convertible haknya, ada callable, gitu. ya, yeah. ada redeemable, ya. Yeah. Jadi dia pertama kali punya hak untuk dilunasi. Kalau perusahaan mau melunasi utang, apa melunasi apa pasal ular kudasi, kudasi, dia mau bagian ke saham pemegang saham ni. Saham istimewa lebih dulu mendapatkan pembagian daripada saham biasa. Maka redeemable. bol, perusahaan punya hak menarik seperti bol, saya ditukar ke saham biasa. Tapi enggak bisa tukar ke hutang yang biasa. Dapat dispeting, dan ya bisa kumulatif dividen tu. Ya. Nah, akuntansi sama dengan saham biasa, nggak ya. ada beda kan. Ya. Akuntansi. misal diterbitkan diterbitkan 10,000 saham istimewa nominal 10 ya. Jadi sama cash. Nanti ada mencetak nominal secara kapital, ada selisih antara nominal dengan harga perlibitan dapat seri premium. Cuma namanya beda dengan seri kapital ordinary. Dengan survei kapital per planning, desa premium unilinasi hasil premium profile apa profile apa? Nah, bagaimana kalau penelitian kembali saham, requisition, observe, subyek treasury Impulsan apa? Beli kembali, saham Ya. dalam? Yeah. Jadi, ini akan memberikan tax-efficient distribution of excess cash to shareholder ya. Itu. Jadi itu, jadi ada apa take efficiency distributor. Reclaiming cash dari shareholder ya. Dan uh, increase earning person. Karena setelah tadi kan jumlah bersama berkurang. Sehingga EPS-nya uh, naik. Dan EPS-nya kan naikkan bagi jumlah, -jumlah jumlah lembar sampai redan. Kalau tarik kan jumlah pesan redan berkurang, maka EPS naik. Ya. Dan juga return equity naik per lembar. Ya. Tadi pembaginya 1000 lembar, sekarang lembar itu dibagi untuk 300 lembar. Kan uh, return equity per lembarnya naik. Ya. Kemudian juga memberikan uh, share ya, kepada employee komisi kontrak. Ya, ya. atau memenuhi potensial merger needs, secara penggabungan potensial yang dibutuhkan oleh perusahaan ya gitu kemudian juga kemungkinan eh, bisa untuk cover usaha untuk usaha untuk mengurangi jumlah saham beredar jadi dengan berkurang jumlah saham beredar maka equity, return equity naik EPS nya naik maka diharapkan saham berikutnya akan naik bisa gitu harga saham perusahaan di kedepannya akan naik ya jadi ini terkait eh, dengan pasar dalam dalam um, um, saham itu ya nah bagaimana kita pembelian turus reserve ya itu risetnya gimana itu riset itu ada nanti transisi dibeli dibeli itu dia ditarik kembali kemudian dijual yang ketiga dipensiunkan. jadi misalnya dia beli 100 lembar turus reserve ya kemudian jual kembali apa 100 itu jadi 300 sisa 700 kan dia ya. itu tidak dijual jadi dihapus dari portofolio perusahaan ya dibatalkan ya. nah ada berapa metode yang digunakan untuk pencatatan pada saham itu dibeli dibeli dijual dan dihapuskan ya. kita menggunakan cost method ya. yang kedua menggunakan par value method yang paling banyak digunakan adalah cost method ya karena di setelah juga menjalankan cost method ya. di cost method itu biasa saat ini ya cost method itu kalau seandainya saham bias saham biasa itu ditarik, ya dengan masuk akan dijual kembali jual kembali kalau nggak dijual nggak apa-apa juga bisa jual bisa enggak ya kalau for value value method itulah kalau perusahaan tidak akan menjual kembali ini terik seribu dan semuanya nggak dijual kembali langsung ditutup aja Batalkan apa apa tidak akan diterbitkan lagi lah okay. perfilis metod nah boleh banyak tu kes metod ni tu apa nanti perusahaan misalnya ditarik itu dijual separuh sisanya enggak atau jual semua jadi tergantung nanti ini bagus kes metod dan juga terus itu nanti akan dimasukkan dalam equity eh, okay, sebagai pengurang pengurangan kuitasnya. Yeah. Ini contoh nih, misalnya posisi kita sebelum ada trisuri, pernah penarikan sahamnya. Nah misalnya perusahaan uh, menggunakan lembar ini. Itu tinggal 20 menit lagi. Jadi ya uh, perusahaan menerbitkan 100.000 ribu lembar, satu dolar per lembar nominal. Harganya 10, ya. Ditambah dia memiliki juga return earning. Ini posisi ekuitas sebelum penarikan saham. Jadi ada serkapital 100.000 dikali dengan satu nominal ya. Ini overstanding isu 100.000. Dan akun kedua sel premium, selisih antara harga penerbitan dengan nominal. Harga penerbitan 10 nominal 1 berarti 9 serpermium. 9 kali 100.000 dapat 500 ribu. 500 ribu serpen minggu. Kalau ada ini kita soalnya 300 ribu. Ini total kredit baru 1,300. Ya. Eh, juta Nah kemudian posisi itu setelah itu perusahaan menerbitkan 100 saham. Ya. Nominal. Ini mana? Oh tanggal 20 Januari. 20 Januari kan tadi enggak. enggak? ada. Nah ini tanggal 20 Januari ya, ada peristiwa di mana perusahaan itu Menarik kembali 10 ribu lembah dari 100 ribu itu 10 ribu tarik. Ya. Harga penarikan 11. Ya. Ingat nak dalam harga penarikan itu pasti di atas harga pasar. Ya. Saya so, isi sebentar. Saya buku belakang dulu sebentar. Okay. Mengambil kalau mandi kat dulu belakang ni. Ini saya lanjutkan lagi eh. Ya. Uh, mana tadi Ya, yeah, 10 Januari 20. Ini transi yang berkaitan dengan suri, suri ikuti. Suri -suri, 20 Januari, perusahaan menarik 10 ribu saham beredar. Harga 11. Saya catat seperti ini. Nah, untuk mencatat itu, itu uh, catatan pen kapital sama si premium tidak tidak berkurang dan yang, yang jadi bikin akun baru lagi nama terus riset di kredit ni ribu itu uh, sebelas sekali sepuluh ribu harga penarikan kan seratus ribu ya nanti eh, pada cash cash kan perusahaan berikan cash sehingga dengan ada ada penarikan ini jumlah per kapital sama si premium tidak pengaruh kan pengaruh. Tapi ini sebagai nanti dilaporkan di PTI sebagai pengurang modal. Nah, ini setelah transaksi yang pertama itu posisi modal seperti ini. Ini si kapital tidak berubah ya, si tidak berubah. Si tidak berubah. Nah, tidak ada berubah. Kemudian cost uh, kan kos ini seratus pun harga belinya kan. Nah, itu sebagai pengurang dari saham dari ekuitas. Jadi berapa? Berkurang tadi 1,3 juta. Sekarang jadi berkurang uh, 1,190. Dikurang 110. Ya. Gitu. Ya, kemudian uh, berikutnya ya. Nah, bagaimana kalau dia jual apa? Jual kembali ya. Wah oh. Nah, bagaimana treatment akutansinya? ni? Ya. Tansinya. Yeah. Kita sampai jam 12 yang sebelas. Ya. Terima akuntansinya. Jadi kalau ada dokumen tergantung kondisi. Ya. Kondisi pertama, kalau dijual di atas harga beli dulu. Atau bahasa Inggris ebook cost. Jadi cost berapa? Cost dari kan uh, harga beli berapa? 11 kan? Sebelas per lembar. Kalau dijual lagi harganya bisa di atas 11 atau di bawah 11. Di bawah 11 namanya below cost, below cost ya. Yeah. Kalau di atas 11 namanya above cost yeah. Nah, ini masing-masing beda ya. Yeah. Kalau seandainya above cost kan ada di atas harga beli. Harga beli berapa tadi? 11 ya, yeah. 11 ya. Yeah. 11 harga beli nih. Yeah. Di atas itu kan 12. Berarti nanti dia terima cash 12 kan akunnya itu nanti apa uh, cash debit kreditnya terus resell resell kan harganya 11 dijual 12 terus itu nanti akan masuk ke okay, namanya premium set, terus premium set, terus resell okay. muncul itu ya. contoh misalnya eh uh, tanggal, tanggal berapa nih tanggal berapa nih ya bisa Uh, dia mau jual sepuluh ribu tu suri sel. Uh, ini oh, uh, ini beli ini, Ini berapa? Uh, tu dia belikan sebelas ribu. pengin jual nih seribu dia sepuluh ribu jual seribu. Agak lima belas berarti kan above cost. Ya. Yeah. Terus pemandian tinggal sepuluh maret dah, tinggal sepuluh maret, maret ya. nih, ya. Berarti kan above cost di atas cost itu. Ya. Ya. Di atas cost itu. Di atas cost itu. Berarti akibatnya apa? Uh, case yang terima kan di atas pakai beli dulu ya case berapa 15 dikali 10000 dapat 12000 sedangkan tracer berapa 11 kan 11 kali 10000 11000 nah selesai ini di kemana Ini masuk case premium tersuri ya yeah. nggak boleh digabung sel premium ordinary tracer nggak perlu Gak boleh harus tersendiri akunnya ya yeah. itu kalau seandainya saya jual kembali itu di atas 11. Ya. Yeah. Bagaimana kalau jual kembali pertama kali itu below cost. Kalau below, so below cost berarti nanti kan cash yang terima itu misalnya below costnya 10 Costnya yeah. kan 11. 10 berarti cash berapa? 10 ribu kan. 10 ribu gimana? Nah sebagai masih sini tetap earning. Nah, eh, dapat ditahan. Jadi kita oh, lihat, sorry, uh, Ser premium. Ordinary ser jadi setelah premium di riset, pada terus riset kalau dia below cost pertama kali dijualnya below cost jadi cost pada Case nya di bed rp 10000 Rp1.000-nya itulah masuk ke set premium set premium. premium dulu, dari udah riset itu nanti terus riset eh uh, 11000 tapi okay. kalau ini kan above cost, di atas cost okay. Okay. Nah, kemudian nih, setelah dijual kembali, ya, gua satu dijual lagi, ya. jual lagi, dijual kembali seribu, jadi kan seribu, ini seribu, jadi dua, dua ribu jadi seribu sekarang seribu lagi ya, ini dua ribu, tahun satu Maret, tapi jual delapan, delapan itu di below cost, costnya berapa? Sebelas, jual delapan, kan below the cost. Itu lebih low cost. Kita berapa? 8 kali 1000, 8000. Ya. Yeah. Nah, kemudian. Uh, Sirup tersuri berapa? Ya. Yeah. Ini kan 8000 berarti dikurang 11 berapa? Ya? 11 kurang 8 berarti 3000 kan? 3000. Nah, di dia beban pada sel premium tersuri. Kenapa sel premium tersuri beban 3000 karena sel premium ini ada berapa sini? Ada 4000. Masih cukup kan? rp 4000 ya. Dia tulis sel 11000. Yang ada jurnal ini berapa sel premiumnya? Tersurinya? Tinggal 1000 kan, tinggal 1000 ya. Tinggal 1000. Eh, ini sel premiumnya pertama dia 4000 ya. 4000. Kemudian saat dijual 1 Maret dikurangi 3000 sisa 1000 ya. Kemudian saat tinggal bisa tanggal 10 April dia jual lagi nih ya. Eh. 1000 Uh, eh, atau 8 ya. Ya. Misalnya ini asumsi ya. Misalnya dijual eh, tambah 1000 ya. Agar 8. 2 April itu kan Ini 2500 20 20 nih. 2 April jual lagi 1000 tapi 8 agar 8 ya. 8. 8. Jadi berapa ke terima? Ya, 8 kali 1000 berapa? dapat 8000. Kemudian eh, uh, 8 dikurangi kan harga kos 11. Lagi. 11 kurang 8 berapa? 3 kan. Jadi dia 3000 itu Apa eh, uh, harga di bawah di bawah kos 3000. Jadi 3000 itu 1000 dibebankan ke sales premium. Karena sales premium masih ada karena premium masih ada 1000 lagi bisa dibebani. Nah, sisanya lah kira earning 2000. Karena ini butuh 3000 kan. Karena kan kosnya 11 dijual 8. ,000. Ini 3000. 3000 itu dibebani ke sel premium. Berapa sel premium dibebani? Sel premium tersuri ya, bukan tersuri ser ya. Bukan oleh ini ser. Ini tersuri. Karena berapa 1000 karena sisa tinggal 1000. Dan 2000 lagi ke mana dibebankan ke return earning? Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Oke, okay, kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan sangka udah ngerti. Kalau ya. ya, diam semua, nggak ada merespon ya. Oke, okay, berikutnya saya, selanjutkan lagi ya. Ini kalau 10 April deh. Ya. dia jual lagi 1000 lagi. Harganya 8 ya, 8. Dia kan di harga di bawah harga pembelian dulu 3000 selisihnya ya mana dibebani yang pertama dibebani dulu ke premium tersuri kalau apa kalau masih ada saldonya masih ada sisa masuk ke earning Learning, ya. itu yeah. jadi dapat tersuri share ya. kemudian bagaimana sisa kan dijual belum berapa, berapa jual ditarik tadi berapa kita dibeli pertama kali berapa 10.000 ribu ya ini ada hubungannya nih ya 1000 dijual 1000. Tinggal berapa? Sisa 1000. Jual lagi 1000 lagi. Total 2000. Tinggal 8000. Ya. Terus jual lagi tanggal eh, 10 April 1000. Apa nah, jadi sisa berapa itu? Sisa 7000 kan. 3000 dijual di 10000 dijual 3000. 3.000 sisanya. Nah 3000 itu gimana gitu? Apakah nah kalau seandainya di sana eh terus yang sisa itu di cancel ya. Dikeluarkan dari itu di jumlah samberedar beredar ya. 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 Tidak akan dijual lagi. Ini saya jurnal karena di buku enggak ada jurnalnya, enggak ada jurnal ya. Kalau dibatalkan, maka gimana cara mencatatnya? Ya. Kita catat serkapita ordinary. Sesuai. So Jadi ini ada 7000 ya. 7000 itu kita kita kredit 3000 Riset itu kan 7000 kali 11. Ini kita kita hapuskan Nah, dihapuskan Nah, debitnya apa? Debitnya lah baru kita kurangkan se kapital ordinary. 7000 kali satu, Ya, kemudian se premiumnya ordinary. se premium berapa? Dia kan waktu sampai terbitkan pertama kali dulu itu kan 10 harga. Uh, nominal 1. Berarti se premium 9 per lembar. Jadi kalau tujuh ribu mau kita batalkan tujuh ribu kali sembilan nanti tiga ribu ya jadi total berapa tujuh puluh ribu kan padahal kos kos uh, apa kos dari uh, terus riset itu sebelas atau tujuh -tuj puluh -tuj tujuh ribu tujuh puluh tujuh ribu ya uh, apa kosnya itu padahal untuk kita keluarkan sekapitalnya sama sepremium baru tujuh puluh ribu nah sisanya itu ya bagai return earning seperti yang udah nggak ada, nanti baru ke ser premium. Tambah ser premium lagi. Misalnya seperti yang ini ada. Berarti nanti eh, ser enam premium 63 tambah 7. Berarti 70 ribu. Ya, itu. Ya. Itu urutannya. Jadi ser kapitalnya eh, jadi berapa posisinya setelah ada pembatalan itu? Maka ini yang di dipensiunkan yang sisa 7000 terus sisa itu mesti gimana? Ini juga enggak ada di buku ya. Bisa tambahkan aja. Sekapital jadi berapa? 1000 kurang 7000 lembar. Jadi sama 3000 ya. Dan kedua sel premium jadi berapa? 500000 dikurang 3000 jadi 83000. Trending jadi berapa? 300000 dikurang 2000 ya. 2000 3000. Trending. Kurang 2000 ini. Ini. Ya. 3000. Ya. 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 Ya ya nah, ini berhidu ya ini ujian keluar nih itu keluar jadi keluar ujian misalnya soal begini kasih jawaban saudara kalau saudara salah kan ada petunjuk jawaban saya saudara yang salah di ini ini ya jadi saya nggak ada lagi nambah nambah nilai gitu biasanya oh, mau jawab aja Kadang -kadang, Kita kan tugas dikembalikan harus ya. petunjuk jawabkan Ya. karena prinsip saya selama ini nggak pernah saya mengurangi nilai ya setambahnya ya, ini. Tapi karena dipaksa oleh jurusan harus soal dibalikin, saya udah ngomong ke Prodi, kalau lembar dibalikin, saya harus nilai objektif. Ya nggak apa-apa, kan? Udah. Jadi besok saya balikin. Ya. Gitu. Saya selama ini jarang sih membalikin. Kalau jadi karena uh, kasian juga mahasiswanya kan, nilai saya tambah semua. Jadi karena kata Prodi itu banyak masa protes ya. Terus dikembalikan soalnya, peraturan dia harus dikembalikan soalnya. Yaudah konsekuensi ya, ada, saya udah ngomong ke Prodi. Harus ada konsekuensi. Konsekuensi saya adalah objektif. Langsung ya. so, nah, berikan lebar jawaban. Ya. Apa? Jawaban soal harus itu kasih ke mahasiswa. Sama hasil lebar jawaban bisa saya ya. Kembali lagi sini ya. Yaitu, jadi itu eh, jadi sehingga tujuh uh, ribu ini ya. Kemudian eh, berikutnya kebijakan dividen ya, dividen yang masih ada waktu ya. masih banyak waktu. Nah eh, sedikit perusahaan dividen itu nggak wajib tergantung kesepakatan antara uh, eh, dengan pemegang saham bisa baru bisa enggak ya. Jadi, banyak perusahaan enggak semuanya berdividen, ya Dan dividen itu tidak mengamalkan dia laba harus dividen enggak ya laba tapi e, pemilik mengatakan laba itu sebaiknya jangan dibagi kita lah, kamu investasikan lagi untuk proyek baru gitu. sehingga dividen kita depan bisa naik, gitu. laba meningkat kan. Nah, kenapa sedikit apa uh, sedikit dari perusahaan uh, melalui dividen? Karena banyak hal ya, bisa jadi rugi ya, rugi nggak atau laba tapi nggak dividen itu karena kemungkinan laba itu dipakai untuk ekspansi dana laba itu dipakai untuk ekspansi perusahaan, ekspansi itu bikin cabang ya, kemudian menambah apa tipe tetap yang dibeli mesin-mesin dibeli ya. ya kemudian juga uh, investasi lain ya. itu menambah apa pendapatan perusahaan ya. jadi uh, kalo bunga ada hubung nggak kondisi keuangan dengan dividen distribusi. nggak ada hubungan ya nggak ada hubungan jadi uh, bagi dividen itu bersangka kerja ya tapi nggak mesti nggak ya. mesti harus berdividen hati-hati dividen itu uh, seperti apa penjelasannya ya apa hubungannya? ada pertama hubungannya ada tapi nggak harus sih ya. Jadi kalau makin baik kondisi keuangan, kemungkinan perusahaan itu akan berdividen. Tapi nggak harus. Yang kedua kalau rugi nggak. Ya. Karena kondisi memburuk, berarti nggak berdividen. Itu pasti. Tapi ada juga perusahaan rugi tapi berdividen lah juga ya. Itu namanya erosi kapital. Ya. Rugi berdividen berarti mengurangi premium atau kapital. Ya. Gitu. Ini modal berkurang nih. Itu itu jarang ada sih jarang, bisa putusan mulukudasi itu sebelum dilikudasi kepanilan dia berfiden. padahal rugi-rugi. Jadi kalau nggak kalau nggak berdividen nunggu likudasi nanti dia kebagian saat likudasi itu di bar pertama kali penipuan prinsipal apa? kepada penggang hutang sama istimewa jadi jari aja. Mending sebelum keputusan likudasi dia berdividen. Dia. Likudasi. Tapi biasa kan kalau perusahaan rugi itu kreditor mengawasi itu. Jangan sampai dia berdividen saat-saat kondisi kritis, kondisi keuangan nggak baik dia berdividen mengurangi merugikan debitur ini. Ya. Okay. Kreditor, kreditor. Jadi sebelum deklarasi itu dia sudah itu sudah apa menyiapkan dana lah ya bayar dividen. Dan sudah persetujuan pemegang saham juga. Jadi keputusan dividen itu bukan keputusan direksi. Jadi keputusan berdua kesepakatan. Jadi bisa juga dia tidak bayar dividen. Karena apa kondisi nggak bagus. Ya. Nah ini jenis dividen. Ada cash dividen. Ada cash dividen itu dividen pakai cash. Kalau properti dividen, dividen bukan diberikan cash, tapi aset non cash lain. Jadi properti tanah dan bangunan Yang ketiga bisa jadi liquidating dividen. Nah, liquidating dividen ini jadi pada saat dia kurang rugi ini, ya. Jadi, endingnya negatif, dia bagi dividen, ya. Jadi kibatnya dividen itu akan mengurangi total modal menyentuh pada PN kapital. Yang keempat, dividen diberikan bukan dengan cash, bukan aset non cash tapi dengan saham. Ya. Yeah. Jadi perusahaan itu terbitkan saham untuk bayar dividen. Sehingga pemegang saham itu dengan ada dividen di cash dividen yang terima itu jumlah kepemilikan sahamnya jadi bertambah. Gitu. Akumulasi bertambah. Gitu. Biasa kalau dividen ini biasa kalau perusahaan itu membutuhkan dana untuk ekspansi, ya. Jadi dana nggak keluar, kita bagi dividen, ya kayaknya lebih beli mungkin nih. Jadi kalau seandainya dividen nggak dibayarkan, pasti pengasam kamu kan apa? Ya kalau gitu bukan ser dividen ya, dividen. Ya. Ya, satu satu pertama ke dividen nih. Jadi eh, direksi itu nanti akan voting ya, ya suara. Apakah dia dikasih ke dividen? Ya. ya, tidak. Ya. Dividen itu dengan pemegang saham, setuju oke okay, dia umumkan bagi dividen, ya. Yeah. Uh, dividen dibagikan muncullah apa utang dividen, kan belum dibayar langsung misalnya. Saya itu catat utang dividen, jadi return earning debit kreditnya utang dividen, dividen mm. payable, baru eh? ini. Di perusahaan tidak mendeklar atau membayar dividen, uh, teruskan terus riser ini enggak ya. Jadi kalau dia terus riser nggak dibayar itu kan udah ditarik dan ya. ada tiga tanggal yang penting dalam terkait yang dividen ini. Pertama tanggal deklarasi, yang kedua tanggal pencetatan. Ini ketiga tanggal pembayaran. Tanggal deklarasi, deklarasi pengumuman nih. Pencetatan dicatat oleh bagian itu apa? E, pasar modal. Uh, Pak mencatat Catatnya mungkin terkait dengan Siapa pemegang terakhir Yang akan menerima dividen itu siapa aja Kan ya. lebih tahu kan Pasar modal Kalau peserta nggak tahu kan Siapa pemegang saham terakhir itu Dia nggak tahu, nggak tahu Yang tahunya kan di itu Di pasar modal ya. Peserta tahu berarti Dapat informasi di pasar modal ya. Ini pemegang saham terakhir ini ya. hmm tahu kok juga tahu pesan kita tahu pembayaran nih Mari. ini kita lihat contoh ya misalnya uh, road B misal road B ini tanggal 10 Juni telah mendeklarasikan kesetidan kesetidan itu uh,

Jadi misalnya 10 Juni dia deklarasikan ada berdividen. Ya. Okay. Berdividen berapa? 50 sen. Ya. Okay. Setengah dolar. Maksudnya setengah dolar. Satu lembar. Ya. Okay. Untuk saham yang beredar 1,8 juta lembar saham yang beredar. Ya. Okay. Tanggal 16 Juli. Ya. Okay. Tanggal 16 Juli catat. Sorry, sorry es 1 Juni di, diumumkan lebar uh, dividen 10, setengah sen 50 sen. Es mulai sampai dari, sampai dari 1,8 juta. Tanggal 16 dicatat. Tanggal 20 Juni apa? Hmm. Jadi, catat tanggal 24 Juni, kemudian di, 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 diakui sebagai utang dividen tanggal 16 Juni, diumumkan tanggal 10 Juni, Juni. Itu ya. Nah, sehingga tanggal deklarasi, ya tanggal deklarasi, diakui itu sebagai, tanggal 10 Juni deklarasi, diakui sebagai apa? Itu earning pada dividend payable. Jadi, dividen itu mengurangi retained earning, bukan mengurangi capital, bukan mengurangi premium share, bukan mengurangi retained earning. Ya daripada dividen payable. Dia ambil utang pemegang kepada pemegang saham plus dividen. Pada tanggal 24 Juni, 4 Juni mana? Saat pencatatan tuh no entry. No entry. Ya. Yeah. No entry. Ya. Yeah. Pada tanggal uh, 16 Juli pembayaran ini. atau pembayaran ini? Jadi ini pembayaran. Yes, pembayaran. Asa, 5, jelas pembayaran Saya tadi harus jelas di pembayaran tanggal berusia ini, ini kan jelas ya okay. Saat so, pembayaran itu nanti dicatat nih uh, Dividend payable nih di debit jadi kan kredit nih kewajipannya berkurang kan di debit pada kas pada kas kas kan di berkas terus itu jurnalnya Banyak orang yang ada properti dividen. Mereka sedikit-sedikit dividen. Kalau properti gimana? Dividen yang dalam bentuk aset non-cash. Ini ya. contohnya. Jadi kalau dia itu properti, ya. berapa dividen dibayarkan nanti, Apa berapa, berapa daki dividen sebagai pengurang RE, kan? berapa RE berkurangnya. Itu sebesar harga pasar dari properti yang diserahkan itu. Misalnya, perusahaan punya tanah. Kalau nah, tanah ni seserahkan ke pemegang saham bentuk dividen Ya. Catat di mana? Catatnya kan tanah di kredit ini. Tanah di kredit, ya. Terus debitnya apa? Return earning. Dia return earning. saham pengumuman kan saham pengumuman debit return earning kredit dividend payable. Seribarkan berarti dividend payable debit kreditnya tanah. Nah, waktu dia ngakui ada return earning sama dividend payable itu berapa harganya, nilainya? nanti itu sebesar harga pasar tanah saat diumumkan itu. Ya. Yeah. Itu nilai utang dividend sama return earning berkurang sebesar harga tanah ini. Ya. Yeah. Jadi kalau harga tanahnya di bukunya uh, 1M, kemudian harga pasar saat diumumkan 1,2M, maka pertama kali harus mengakui kenaikan nilai tanah itu. Kenaikan nilai tanah, nilai tanah ditambah lagi 200 juta lagi. Ya Debit kreditnya lah laba karena kenaikan nilai tanah. Ya. Itu transaksi biasa bukan transaksi modal. Itu. Ya. Nah setelah itu baru nanti eh, tanah itu dikredit sebesar harga pasar. Jadi harga kos yang pertama tambah dengan kembali itu rp seribu, tiga rp juta, kita tambah dua dapat satu juta. Kemudian setelah itu baru cash, cash, cash adalah di Ya itu kembali tanah ini bisa kemungkinan menemukan rabat rugi. Itu ya. cerita beda ya. Ini contohnya, contohnya. Misalnya, uh, ini, Misalnya tulisan perusahaan ini transfer ke apa ke beberapa investasi help for trading security Yang kos 1,5 juta lima akibat dekreasi properti dividend jadi dividend berarti bentuk ini nih bentuk sekuritas ini sekuritas. sekuritas ini sekuritas ini catatnya help for trading help for trading itu eh, tanggal 28 Desember diumumkan di dia lebih dividen dengan sekuritas ya. ya. Kos kosnya lah kos sekuritas satu koma dua juta harga kosnya costing tinggi bukan ke pasar ni. Ya. Jadi pada sekuritas sekuritas tu kosnya kos tingginya lah satu koma dua juta satu koma juta. Ya. Dan rumah itu. Ya. Kalau dibayarkan tanggal 30 Januari. Ya. Distribusikan 30 Januari 2019. Ya kes pemegang saham dan dicatat tanggal 15 Januari. Di 30 Januari dia, dia berikan sertifikat apa sekuritas kepada pemegang saham sebagai dividen. Sudah sebelum dari catat 15 Januari 2019. Yang catat ini biasa pasal modal. Nah, pada tanggal deklarasi itu, jadi harga pasar pada tanggal deklarasi bukan saat dibayarkan harga pasar. Saat deklarasi harga pasar sekuritas itu setelah deklarasi itu 2 juta harga pasar ini. Sehingga di jurnal seperti ini pada saat tanggal deklarasi ya. Ini dia catat dah uh, equity investment. sebelum dia catat dividen, dividen terus nilai kembali dulu equity investment. Jadi dicatat 1,50 harga pasar 2 juta. Di tanggal deklarasi itu equity investment naik jadi 50 Di Debit kemudian baru less holding gain to loss, income, Rp50.000 itu kan ini masuk help for trading, kenaikan harga itu tapi sebagai uh, rugi valorisasi atas kenaikan harga ini, ini masukkan ke perhitungan income itu. nah uh, itu sehingga dengan adanya jurnal ini kalau diposting ke buku besar otomatis equity investment jadi nilai berapa satu dua ditambah tujuh jadi dua juta sama dengan harga pasar sekarang. ini. Nah saat diumumkan itu, dia catat apa? Property investment, eh, property dividend payable, utang dividen dua juta. Dua juta dari mana? Dia harga pasar dari properti itu kan saat pengumuman itu harga pasar ini. harga pasar dari itu dari dari apa? Dari sahamnya bukan? dan ke pasar dari security yang akan diserahkan kepada pemegang saham. Security itu harganya 1 juta. ini property dividend payable namanya 1 juta. Kreditnya baru LA. Jadi itu kurang 2 juta. Jadi ini, ini bukan itu bukan 150 ya tapi 2 juta ini. 150 ya. Ini. 50 itu kan harga lama dari security yang sekarang kan ada ke pasar. 250 ditambah 1250 tambah 750. Nah, setelah distribusi ya, Setelah distribusi ya, sih. Itu pun jenuh hari. Tiga kan saat dibayar. Maka Polity Payable lebih juta pada cash. Eh, pada PT Investment. Kan bukan cash ini. Biasakan PT Investment diserahkan pada pemegang saham ini equity investment diserahkan nih kepada pemegang saham pemegang saham. Ya. Yeah. Berarti enggak yeah. Nanti nggak saya nunggu jah. Dia aja sini. Saya ngerti nggak saudara? saudara ngerti nggak? Dia main semua dia ada orang pakai nih dia ada orang nggak nih di sini? Ada manusia nggak di room ini? Saya tanya, diam aja. Ada, Pak. Aduh. Saya pikir setan semua isinya. Nggak ada orang kelihatan. Diam aja. Dia jawab lah, ngerti nggak? Jawab ya. Jangan jawab tuh ya. Parah nih. Coba kalau suruh bertanya ke saya, saya diam aja. Gimana? Pra... Gimana? Gimana? Pak, saya mau nanya, Pak, saya diam aja. Nggak saya respon gimana, saya. Ya. Makanya harus ada sering memahami itu ya. Jangan ego itu. Saya tanya diam itu surat nanya ke saya sedih suruh marah gitu. gitu. ya Oke, saya nggak nanya lagi deh. Saya cuma ditanya, saya diam aja. Lanjut aja. Ya. ya. distribusi seperti ini, ini tradisi distribusi. Kemudian ya. bagian ketiga, ketiga jadi liquidating dividend ya. ini, ya, Itu eh uh, istilah dividend itu eh uh, tidak pada earning. karena ya. menggunakan jumlah paid in shareholder. Jadi endingnya dia rugi bagi dividend. Sehingga dividen bagikan itu akan tidak mengurangi laba ditahan ya, tapi mengurangi bisa jadi mengurangi eh, modal di dari pemegang saham ya, mengurangi itu namanya liquidity dividend. Ya. Kenapa apa eh, pin, apa eh, dikurangi karena returning-nya rugi juga ya, gak ada udah nggak ada dana. Nggak ada negatif malah dia. ya atau Itu nol. Kalau negatif. ya Negatif. Itu ini negatif. Dia bagi dividen. Bayangkan aja kemana itu. Isi ini. Ya. Yang mungkin ke itu ending kan. bani ke, ke kapital. Ya. Itu liquidating dividen ya. Ini sudah belajar itu belajar keras ya. apa? Jangan nanti uh, buruk muka cermin dibelah ya. Jadi sudah nggak mau belajar, silahkan saya ini silahkan ya. Jangan aja nggak becus ya. Saya silahkan ya. Karena nilai sudah nilai seberikan nilai apa adanya gitu ya. Jadi kalau nggak bisa, nggak bisa aja. Ya. Karena konsekuensi dari Uh, lembar jawaban ujian dibagikan ke mahasiswa gitu. Konsekuensi seperti itu. Oke, okay. okay, selanjutnya ya. Jadi, jadi liquidating the itu. Jadi contoh berikan contoh lah supaya sudah saudara bisa ngerti. Ya. Udah ngerti. Jadi misalnya, uh, perusahaan ini menerbitkan dividen. Dia mengumumkan dividen lah. Kepada pemegang saham biasa. 1,2 jutaan. Ya. Yeah. Jadi kes dividen nih. Kes dividen. Di mana pemegang saham akan dipertimbangkan. 900 ribu ya. sebagai income -nya. Dan sebagai pengembalian modalnya. modal modalnya. Karena kan laba enggak ada. Ya. Yeah. Dia enggak laba bagi dividen. di mana ada naik dari pengguna modal juga itu modal pengesahan dikembalikan lagi dalam bentuk liquidating dividend mengurangi kapital ya. ya. Yeah. Jadi saat diumumkan itu rumahnya return earning sudah yeah. ya. Yeah. ya. Pada uh, kan dia itu apa uh, ini dibagi satu juta ya. Yeah. ya. Yeah. Mana ni? Ya, yeah, semua juta. Ya. Yeah. Kemudian income ini sisa sembilan ribu. Nah, misalnya returning bisa ada sisa ribu nih. Kalau nggak ada kan nggak bisa ini. Returning sembilan ribu, ya. Nah, selisih itu, ah ini yang saya premium ini yang liquidating nih. Ini kan mengurangi pin capital. Pin capital ada dua, nominal sama hasil premium kan. Kalau restore store pilih dari nominal sama premium ya. Restore berkurang nih, karena karena dividennya satu koma juta dibagikan, tapi sisa laba cuma sembilan ribu. Sehingga modal di store yang itu berkurang ya ser premium. Ini kebetulan kalau saldo ser premiumnya masih ada ya saldo ser premium masih ada. Kalau nggak ada saldo ser premium nanti per uh, pin kapital udah riser ya nominal dikurangi ya. gitu. Sehingga pada dividen payable, ya satu koma juta. Sedih berkah payable pada cash in, oke, okay. okay. yes. Ini liquidity dividend nih, yeah. Kenapa liquidity dividend? Karena pengen dividend itu menyebabkan surplus ini berkurang, ya. Yeah. Oh, tadi kan CPU enggak, enggak taktik deh. Yeah. Rating ending aja udah Karena rating masih banyak itu. Yeah. Yang keempat itu Selevident. dividend ya. itu diterbitkan di, oleh dikeluarkan oleh perusahaan eh, kepada pemegang saham, ya yeah. pemegang saham ya, eh, eh, dia keluarkan saham kepada pemegang saham sebagai dividen saham saham perusahaan, dia terbitkan saham perusahaan itu diberikan kepada pemegang saham, yeah, sebagai yeah. gitu, ya sebagai serdividen, itu, jadi konsep pakai perata basis, tentang proporsi lah, gitu. bisa satu pemegang saham pas sepuluh lembar saham yang dipegang dapat dividen saham satu lembar itu, atau saham setiap satu lembar saham yang saya miliki dapat dividen satu, gitu. jadi nanti uh, nominal tidak ada value. Minggu untuk mencatat servidan itu. Ya, servidan. Jadi itu tidak pengaruh kepada aset atau hutang. Tidak pengaruh. Karena dia itu... Aset uh, uh, oh. diumumkan langsung dia itu... Uh, kuper benar EKE S1 itu s jadi reklasifikasi KPT jurnal ini. jurnal itu mereklas dari EKE mana di store ini. jadi ya saat dibayarkan itu uh, uh, dengan saham itu nanti apa ada ada tambahan serkapital dari EKE serkapital total modal nggak pengaruh, total equity nggak pengaruh, aset nggak pengaruh, utang nggak pengaruh. Ini ya. reklasifikasi klasifikasi dari return earning ke return capital. Untuk lebih pahamnya ini ada contoh ya, Untuk lebih paham ya. ya. Jadi perusahaan ini memiliki uh, 1000 lembar saham outstanding uh, nominalnya 1 euro per lembar ya. Bisa biasa. Saldo RA-nya saat ini 50000 Saldo retail earning-nya di neraca 50000 Jika perusahaan ini mendeklar, mendeklarasikan akan bayar dividen sebesar 10%. Nah, 10% dari di mana? 10% dari jumlah gambar saham beredar. Jadi kalau saham ada 1 juta, dia akan bayar dividen berapa? Dividen berapa lembar? 1 juta kali 10%. Berarti 100 ribu lembar. Dia ya, baru dividen. Jadi setiap uh, setiap 10 saham saya pegang, saya dapat 1. Kan saham itu pasti kalau lotnya itu bisa minimal memiliki satu lot. Satu lotnya aja ada seribu. Berarti kan tak mungkin dia memiliki ganjil kan. Kelipatan sepuluh. Ya. mungkin dia memiliki sembilan. Atau satu lot itu empat sembilan. Ganjil ganjil mungkin. Ya. Nah, mungkin juga orang memiliki saham itu misalnya 9 lembar nggak mungkin atau 19 lembar gak mungkin ya. Jadi yang kegenapan pertimbangan 10 kan lot itu kan ada lot yang ganjil. Bisa genap pun nggak mungkin 78 kan. Jadi ke kertas Nah, itu apa uh, dia 10% sedividen ya. Sudah sehingga dia nanti akan itu akan menerbitkan jadi dari total seribu sepuluh berarti kan seratus seratus lembar saham dibagian dividen jadi harus terbitkan 100 lembar saham kan terkait dengan pengumuman dividen saham itu nah, harga pasar saham itu per lembar delapan delapan per lembar ya okay. Jadi kalau 80 lembar, harga euro per lembar, 8 euro per lembar berarti nanti itu dia akan mengurangi LTR earning sebesar 8 kali 100. 8 kali 10 kali jumlah lembar saham 8 kali 10 kali 1000. Atau misalnya 8 kali 100. Dapatnya berapa itu? 800 kan? 8000. 8 dikali eh, Yeah, links to the earnings report Jadi, namanya retaining pada ordinary self dividend distributable. Ini sama dengan utang dividen, tapi kalau share dividend namanya ordinary share dividend distributable ya. Bukan bukan ordinary reserve bukan ya. Ingat ya. Bukan uh, share self dividend liability bukan. Tapi namanya ordinary share dividend distributable. Jadi eh uh, saham eh uh, dividen saham yang belum dibagikan kepada pemegang saham ya. Itu. Ini dividen saham biasa yang dibagi kepada pemegang saham. Bukan hutang dividen saham biasa, bukan. Itu hati-hati. Jadi kan hutang tuh. Misalnya, kenapa uh, dividen liability? Kok, kok namanya kok nggak apa dividen atributable aja? Ya. Karena kan bukan dividen lebar kan. Tapi kan untuk cash kan. Untuk properti ya. Kan? Jadi hutang dividen. Ini bukan. Ini tidak ada hubungan dengan utang. Tidak ada hubungan dengan aset juga. Jadi karena akun organizer dividend distributor itu nanti masuk ke akun equity. Tapi kalau dividend payable masuk akun utang. Nah, jadi, jadi dividend saham yang meneruskan kepada pemegang saham itu bukan akun utang. Akun equity. Dia sebagai pengurang dari equity. Okay. Penambah. Nanti okay. nah, lembar saham diserahkan baru Kalau dia sebut daripada dia sebut dapat. Ni saat dia bayar ni dan distribusinya. Kalau dia sebut daripada sebut tu distributable pada uh, sekapital sendiri. Okey. Ini saya nggak tahu, 10 ribu harusnya 100 ribu. 10 kali 1000. Oh iya, yeah. itu oh, 1000 ya. Yeah. Itu oh, 10 okay. Jadi nih, jadi sebelum... Uh, oh uh, ini. Yang terakhir lah, dividend secara -split, yeah. split. Ini sebenarnya dividen apa implicit. Yeah. Secara split itu... Yeah. Atau saham itu dipecah uh, satu jadi dua. Ya. Yeah sambal down. termasuk salah satu jenis dividend juga. Share split. Ya. Okay. Ini ini contoh ya. Sebelum dia kan share split saat, kalau basis 241, satu untuk 2 ya. 241. Kalau kita kan satu pecah jadi dua ya. Jadi sebelum lakukan stock split itu share split ya. Mula sahabat berdua kan 100 ribu. Ya. 100 ribu. RA-nya 50 ribu. Ya. Keluarga nominal 1 berarti 1 kali 100 ribu berarti 100 ribu tambah 5. Kemudian 1 itu pecah 2. Tidak mempengaruhi nilai nominalnya secara total. Tapi sahabatnya beredar jadi bertambah. Jadi 100 jadi 200 ribu sini yang merah ini. Ya. Itu. Dan tidak ada jurnal ya. Tidak ada jurnal. Ya. Jadi untuk mengurangi Mengurangi nominal kan jadi 1 jadi 0,5. Dia berubah itu lembar sama sama nominalnya. Nominal 1 jadi setengah. Ya. Dia ada jurnal, ada jurnal dibuat di sini. Ya. Gitu ya. Jadi dia akan mengurangi nominal. Dia menaikkan jumlah lembar sama beredar. Ini. 1 jadi setengah. 1 jadi 200. Ya. Jadi total nggak pengaruh. Total share tetap. Total trading tetap. Ya ke cell split ya. Kalau ser dividend, cell dividend itu dampaknya saham berada jadi naik, nominal tidak berubah. Okay. Ya. ostering naik, nominal tidak berubah. Nominal tidak berubah. jadi turun, share capital naik, retailing turun. Tapi kalau share dividend. Tapi kalau share split, totalnya tidak pengaruh. yang perlu lembar dan nominal. Ini. Jadi sel spread itu sama eh uh, sel dividen itu berbeza ya. Beda tadi gimana tadi itu sel spread itu menaikkan jumlah peredaran beredar yang nominal sedangkan sel menaikkan jumlah peredaran beredar tapi nominal tidak naik tidak juga turun. Ya. Itu yang bedanya itu. Yang kedua, kalau di sel spread itu eh uh, tidak bagi rate earning ya. Kalau itu behavioral learning ya. Gitu. Ini itu. Ini contoh dari penyajian equity ya. Equity, ya. Ini penyajian jadi kalau sudah disuruh melakukan misalnya ada transaksi dividen, ya. modal dividen nanti ada pertanyaan di soal itu. Sajikan uh, posisi equity di neraca per tanggal Desember 2019. Ini sudah so lengkap semua ini. Ini. Ya. Pertanyaan enggak? Saya kalau enggak bertanya, enggak dapat mati materi kuliah ini. Karena pertanyaan itu menyebabkan saya akan jawab sedetail. Itu Ini diam aja ya. Repot ini. Ya. Ini ada pertanyaan ya. Ini ada diam aja ya, saya ini ngantuk nunggu jawabannya. Nanti dikira saya ngajar sekali tidur dan padahal tiduran nunggu jawaban sudah. Ditanya diam aja. Jadi ini ya penjajiannya, jadi ada ser kapital, eh, ser nominal ya. Eh. Eh, kapital ada preferen, ada ordinary. Jadi preferen dulu disajikan baru ser kapital ordinary. Nanti ada eh, ordinary ser dividen distributable, Ini saham dividen dividen saham yang belum dibagikan itu. Di reserve dividend distrib distributable ya. Jadi ini akun yang menampung dividen saham yang belum dibagikan, saham ini belum diserahkan pada pemegang saham sebagai dividen. Ya, itu dia menambah ya. Nanti kalau saham diserahkan nanti yang bertambah itulah secara kapital sama uh, saham biasa-biasanya ya kemudian nambah juga share premiumnya nanti ada share premium preferen, ada share premium ordinary, jadi pisah jadi nggak boleh digabung share premium profit dan ordinary nggak boleh, ini pisah karena dia punya karakteristik beda dan sajikan setelah share ya. dapatlah total nanti kapitalnya 990, nah, total berapa return earning, ini totalnya ini uh, sel kapital ini uh, premium total sel kapital 7,2 juta sel premiumnya 990 ribu ya. udah return earning ini 4,36 juta nah itu research share research share, share ini lah sam studi suri sam yang ditarik ya e, tapi belum dijual lagi dan belum ada keputusan yaitu dihapuskan atau tidak nah, di sisa ini itu ada 190 ribu, 2 ribu lembar. 2 ribu lembar itu kan uh, nilai 190. Ini termasuk dalamnya ini. Nih, apa, uh, ini kos, harga cost harga belinya. Harga penarikan. Berapa kos itu perlu 190 dibagi 2 ribu. Ya. Ini 2 000. Jadi dapat 80 lembar kos di Tris ini. Kemudian akumulatif ada kebersihan ini yang transit transi terkait dengan akumulasi kebersihan income. apa terlukiti itu urutannya urutannya nggak boleh nggak boleh apa misal sudah tulis misalnya ser premium habis ser kapital itu salah itu salah ya kan dia bukan jadi nilai itu angkanya itu uh, urutannya itu nilainya misal sudah tulis uh, returning boleh ser premium salah itu kalau tulis baru return earning salah juga. Tulis di itu setelah return earning. Ya. Yeah. akumulasi ada kompensasi income, saya so sebelum return earning salah. Akumulasi ada kompensasi income itu betul terakhir. Ya. Yeah. Yeah. Jadi klasifikasi kurutan penting ya. Yeah. Angka-angka juga penting. Terus catatan, catatan body note seperti serikapital. usahanya ini penjelasannya. Seribu per value. Kemudian 10% persen kumulatif. Terus lembar saham diaturisasi. 30 ribu saham diterbitkan no standing. Ah, ini usaha ada nih Kalau nggak pakai ini berarti salah. Bisa serkapital aja. Perferan. Tapi penyajian nggak ada. Salah. Salah saya bikin penjajian equity di laporan keuangan Salah. Ya. Jadi kalau saya bekerja nanti dengan sembarang itu ini sajikan Kalau juga seperti serkapital Serkapital boleh jadi titik itu aja Nggak ada penjelasan. No part to part value. value berapa. Kemudian juga lembar sama yang autorisasi berapa. Yang berdar berapa. Ini yang autorisasi itu yang sesuai dengan anggaran dasarnya. Nih. 500 lembar yang sudah diterbitkan. 400 lembar itu sudah Itu, ya. itu urutannya. Urutannya. serius sel, nggak bikin berapa lembar selnya. ah ini salah itu. Reserve ini berapa lembar? 2000 per reserve. Kalau nggak ada ini, salah. Ya. Jadi nggak ada nilai. Itu ya. Itu penting. Jangan nggak penting di penyajian di laporan keuangan. Lalu bagaimana mendisclose restriktif dari on return earning? Pembatasan dari return earning ini. Ya. Jadi pembatasan itu harus disclose di laporan not to financial statement disclose ya disclose nya misalnya untuk apa apakah untuk ekspansi bagi dividen sebagainya ya ada pembatasan terkait dengan uh, buat terus ada cadang pen, cadangan untuk bayar obligasi ya, jatuh tempo ada kesepakatan agreement terkait utang ya yang secara umum memerlukan uh, penjelasan lebih jauh ya. Karena trending itu nanti sebenarnya internal yang bisa digunakan ke depan itu untuk bayar utang, ya. bayar apa, ekspansi, ya. jelaskan untuk pembatasan pembatasan. Jadi nanti nanti catatan itu kan catatan di disclosure itu harus ditunjukkan, disampaikan di laporan keuangan. Harus itu. Apa 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 aja yang disajikan disclosure uh, uh, catatan diskusi ini terkait dengan equity ini. Pertama, apakah ada sumber listrik restriksi ini? Kemudian pertanyaan provision, provision terkait dengan apa uh, kunci lainnya. Kemudian juga jumlah earning tergantung pada restriksi atau jumlah yang tidak ada pembatasan itu. Nah, ini guna penyajian perubahan posisi keuangan, ya. Ini, kita tadi kan di posisi Oh, ini kan kita oh, ini kan mana ini? Nah, ini ini bukan perubahan ini laporan equity ya di neraca nanti ada laporan perubahan equity ini, ini neraca ada perubahan equity ini beda laporan ini perubahan equity itu laporan perubahan equity ini isinya adalah menyajikan perubahan unsur-unsur laporan unsur-unsur dari equity itu misal di sini ya misal di sini unsur ada berapa nih? unsur kiti itu sorry ada berapa nih satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan lapan unsur sama harga item atau akun nih delapan akun di modal itu ada delapan akun akun surkapital kapital surkapital sel kapital ordinary tiga ordinary reserve sel premium ada dua ya kita earning terus reserve ada akumulasi ada kemasingkan ini akunnya ada delapan Nah kalau perubahan modal itu, perubahan equity itulah Menyajikan informasi perubahan 8 akun itu Saldo awalnya itu berjalan apa aja yang berubah ya berubah ya Ini, ini sudah perhatikan nih Ini ada berapa akun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Oh ini nggak sama dengan ini nggak sama ini ya Nah ini Link ini beda nih dengan yang ini ada tujuh ya tujuh ya tujuh nggak ada perubahan ini base group. ini beda, ini beda dengan ini. Ini post perubahan ini pros spa kalau dia melakukan perubahan pros ini berarti ada delapan kolom di sini kan ya ini kebetulan prosnya beda lagi beda lagi ini uh, BASF Group, BASF Group ya. Ini grup, ini perusahaan Jerman, Jerman. Ini alumni EBS sudah kerja di sini, Ini EBS sudah kerja di bus group di Jerman, ya itu sekarang udah pindah ke masih di situ, dia magang di Afrika ya, masih bujangan uh, ya, dia kata pertama itu, oh ya ini, dari informasi alumni kita yang kedua 2005 ada dekat direktur bank ya, di itu utama bukan direktur utama namanya Bembi, mungkin ada foto di luar tadi. ada Bembi. Tadi kan satu direktur dari satu, satu direktur dari alami lembaga syariah ya alami. Kalau direktur bang, sudah di IG saya Kembali lagi di sini ya. Jadi ini uh, setiap unsur-unsur di uh, kelompok equity itu dijelaskan seorang berapa ada perubahan nggak? bisa contoh untuk jumlah sel outstanding ini yang jumlah sampel darah ini sampel darah itu nakunya ada berapa aku ada ber enam sebenarnya sel so, script capital. kapital surplus earning ada komposisi income equity shareholder ya yeah. Media interest yeah. bukan saham ya yeah. itu jadi kalau pertama kita lihat uh, jumlah saham outstanding ini. Awalnya 918. Selama prode itu nggak ada perubahan berarti strip-strip aja. Nah, subscribe kapital. ini peseram modal subscribe itu peseram modal. Ya. Yeah. Januari 176 nggak ada perubahan 176 juga. Berapa kapital surplus ya? Yeah. Surplus ini, surplus. Ya. Yeah. Di awal 343 ada perubahan ini. Uh, perubahan dalam scope of consolidation and other change. Nah, dua turun. Kemudian ada earning. Earning earning awalnya 28 di tinggi RA. Kemudian uh, dikurangkan dividen pembayaran dividen. Itu ditambah dengan laba. Kemudian dikurang juga perubahan scope dalam consolidation and other uh, change. Kemudian income awalnya berapa? dan seterusnya. PD holder awal nanti ada dividen pun dividen. Ya. Ini ini ke PSF ini yang ini total kolom pak kolom uh, ini kolom ketiga keempat Ya. ya ini kan kalau seperti ini dikurang 5. berapa ini? Apa sorry sebentar. 5, berapa nol lima berapa dua tiga tambah tiga jadi kapas surplus tambah retaining tambah overseas income Dapatnya dua tujuh enam satu lapan ni total kemudian yang kedua lah dividend pemerah pemerah dividend itu dua lima satu dua dapat tiga puluh sembilan enam ni total modal sebelum mulai interest total modal sebelum interest setelah itu boleh interest interest eh dapat total kitingnya Oke, okay. Kemudian ada resiko -resi keuangan terkait dengan apa equity ini, resiko keuangan. Ini nanti saya belajar juga, bisa saja. Okay. Ini kita tinggal 6 menit lagi ya. Kita jam 12.10 kan selesai. Ya. Okay. Ya, jadi analisisnya ya, terkait dengan rasio keuangan ini terkait dengan equity pertama ROE ya. Oleh itu income kurang perforan dividen bagi dengan rata-rata

ya, dibagi ascending ya, saham. Ya. Jadi nggak termasuk ya tidak ini enggak masuk ya buku ini. Jadi khusus yang modal di store dari pemegang saham biasa ya. Ini depan ya. Ini pendek bisa suruh baca. Ya. Ini kak ini ya, terkait dengan apa saham istimewa dan dari buku saham ya. Itu. Ini terkait pemegang dividen saham istimewa. Itu sudah baca lumayan. Ini ya, ini kan, ini kena pendek, pendek sih, kayak ada pertanyaan di sini? Nggak ada, Pak. Ya, saya cek lagi absen ini dan Leon. Dari Pak. Jadi kemana? Tadi ke, tadi pagi mana? Selamat tadi masuk. pagi ada Pak, cuman saya telat masuk aja tadi. Pada saya telat masuk jam, jam. 9.50. Jangan telat-telat lah ya. Ya Pak. Ini pernyataan terakhir, kalau kamu malas lagi, maka dulu lulus besok nih. Oke, Ya Pak. Terus sama nilai itu. Parah ya. Kasih Pak. Besok ini kalau kamu absennya cukup, nggak sadil lagi ya. Ya Pak. Kalau itu kamu absenmu itu nggak ada apa absen eh, apa eh, dari itu dari eh, ini kelas asisten. besok ini nggak ada transisi ya. ada karena besok nilainya, nilainya harus objektif jadi jawabanmu apa coba dengan jawaban seharusnya kalau nggak beda salah itu ya benar-benar saya tetap sekarang ini. Ya. karena karena kenapa ketat percuma aja saya tambah nilai sudah ya nggak ada guna juga tambah nilai Ngomongnya macam-macam lagi belakang. Ya. Dan uh, Abian. Hadir, Pak. Siti Najla. Saya, Pak. Zariza. Hadir, Pak. Jadi besok absen nggak cukup, nilai UASnya langsung nol ya. Absen nggak cukup. Ya. Itu aja nih sendiri. Absen kurang 70 berapa? 80 persen. 75 persen. Nilai langsung nol. Yonita. Hadir, Pak. Kristina. Hadir, Pak. Sarah. Hadir, Pak. Sabika. Hadir, Pak. Faiza. Hadir, Pak. Udal Marisa. Hadir, Pak. Yulisa. Hadir, Pak. Amelia Hadir, Pak. Salsabila hadir pak alda hadir pak ya yeah. okay. uh, pak ya yeah. ini kan totalnya 16 peserta pak di situ nah di sini Muhammad Reza Gustama krs-nya belum belum ini pak belum masuk sama si gue Faralino pak ya kan nanti menit tugas ya eh? kumpul tugasnya ya. tambahin aja nanti kumpul ya. tugas yang ini tambahin aja yang urutan berikut setelah dua itu mana nih Kita sulit dulu ya jadi nanti tugas kelompok dua orang dua orang apa apa pak ya tambahin aja kan ada berapa logika aja pikirnya ini nih tunggu tunggu nih gampang banget ya sedih itu ini nih udah lagi belum ya Dua lagi, ada dua lagi belum masuk ya? Hei. Iya Pak, saya Pak belum ah, kayak Berarti ini tambah dua orang, ini dua orang, ini tambah dua orang gitu, eh, hey. Nah. susah banget. Itu ya, ini, ini dua, -dua orang, jadi nanti kelompok sebelah satu orang cuman ya, Ketik, enggak? Berarti, Pak. Oh, dah, ya, ngerti nggak? Ngerti Pak. udah ya. Berarti itu aja ya. Jadi uh, minggu depan tuh dan kalau telat nggak saya terima lagi tugasnya. Karena di GSL itu ada expirednya. Ya. Yeah. Kalau udah lulus expired nggak saya terima lagi. Ya. Yeah. Yeah. Oke okay, kalau nggak lagi waktunya udah habis ya. Dua sepuluh pas tepat dua belas lah sepuluh ini. demikian sampaikan sampai ketemu minggu depan kita offline terus ya. Ini karena pilpres ini. Oke, okay, kalau nggak ada, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.